ya udah nggak apa. Itu tadi karena ini kan tadi gue tuh ambilnya itu sebelum live, ini kan udah live om. Jadi gini mbak, ya itu nanti metodenya, kita kan ada grup sama peserta, nanti linknya itu yang kita kasih share ke peserta di WhatsApp kita sama peserta yang offline. Ya, lu, tetap jadi tetap yang aja. Online-nya nah, aja. Ini pasti dapat soalnya. Berarti maksud gue kalau secara live, gue gak usah mention yang sama offline? Enggak usah. Ya. Untuk yang era-eranya tadi. Emang kan jangan kan untuk merchandise. Itu gak apa-apa gue. Yeah.
Asyik. Mic-nya di onin aja ya di situ ya. Jangan dipencet-pencet lagi, biar sini aja gue yang pencet. Bukan cuma Sultan yang bisa upgrade HP terus-terusan. Upgrade terus dari Erafon solusinya. Program baru dari Erafon ini bikin kamu bisa upgrade HP baru tiap tahun. Caranya gampang banget. Langsung aja datang ke salah satu store. Selamat pagi untuk teman-teman Erafon yang baru saja tiba di Erafon Megastore Tugu Mars. Langsung deh bawa pulang HP dengan biaya bulanan rendah banget. Mulai 300 ribuan. Tahun depan langsung aja. Udah saatnya aku upgrade nih. Kamu bisa ganti HP ke yang terbaru dan biaya bulanannya jadi lebih murah. Wow! Upgrade HP terus dijamin dompet gak tergerus. Waktu itu, piginya aku ke Erafon, mau ganti HP lah aku kan. Lalu ditanyalah aku sama abang Erafonnya, kenapa nggak pakai program upgrade terus, Kak? Kalau seringnya kakak upgrade HP. Gimana maksudnya, Bang? Penasaran aku kan. Jadi gini, setelah 1 tahun nanti bisa datang kembali aku ke Erafon untuk menukarkan HP ku ini ganti ke HP baru lagi dengan biaya bulanan jadi lebih murah. Boke aku bilang, mantap kali, Bang. Dimintalah pilihan aku mau bayar pakai apa. Home Credit, Kredivo, Indodana, Payku, dan kartu kredit bunganya 0% pula. Mama belah itu. Paket data pun sudah termasuk dari berbagai pilihan operator. Lalu 2 kali lipat lebih murah untuk biaya perbaikan. Inna Husein. Jadi tidak perlu takut kalau rusak-rusak HP ku ini kan. Paham kan sekarang kenapa program upgrade terus ini cocok kali lah sama aku. Tengoklah, jadi mentah. Upgrade HP terus, dompet gak tergerus. Dear HP tersayang, terima kasih sudah setia setahun ini. Aku bawa kamu, perlu gak perlu, kadang aku buka aplikasi close, buka lagi, saking gak bisa lepas sama kamu. Buat foto, bikin konten keren. Pepatah bilang ada yang datang, ada yang pergi. Begitu juga antara aku dan kamu. Kepanjangan. Intinya gini, aku mau upgrade kamu dengan HP yang baru. WKWKWK, kok gitu? Iya, karena di Erafon sekarang ada program upgrade terus. S-nya ada 3, yang buat kita jadi nggak boros kalau suka upgrade HP setiap tahun. Upgrade terus, Kak, tiap tahun. Upgrade HP terus, dompet nggak tergerus. Bukan cuma Sultan yang bisa upgrade HP terus-terusan. Upgrade terus dari Erafon solusinya. Program baru dari Erafon ini bikin kamu bisa upgrade HP baru tiap tahun. Caranya gampang banget. Langsung aja datang ke salah satu store Erafon terdekat, pilih HP yang kamu mau, terus tinggal bilang deh ke staff kami, mau upgrade terus dong. Langsung deh bawa pulang HP dengan biaya bulanan rendah banget. Mulai 300 ribuan. Tahun depan langsung aja balik ke Erafon dan bilang, Kak, udah saatnya aku upgrade nih. Kamu bisa ganti HP ke yang terbaru dan biaya bulanannya jadi lebih murah. Wow, upgrade HP terus dijamin dompet gak tergerus. Waktu itu, piginya aku ke Erafon, mau ganti HP lah aku kan. Lalu ditanyalah aku sama abang Erafonnya, kenapa nggak pakai program upgrade terus, Kak? Kalau seringnya kakak upgrade HP. Gimana maksudnya, Bang? Penasaran aku kan. Jadi gini, setelah 1 tahun nanti bisa datang kembali aku ke Erafon untuk menukarkan HP ku ini ganti ke HP baru lagi dengan biaya bulanan jadi lebih murah. Boke aku bilang, mantap kali, Bang. Dimintalah pilihan aku mau bayar pakai apa. Home Credit, Kredivo, Indodana, Payku, dan kartu kredit bunganya 0% pula. Mama belah itu. Paket data pun sudah termasuk dari berbagai pilihan operator. Lalu 2 kali lipat lebih murah untuk biaya perbaikan. Inna Husein. Jadi tidak perlu takut kalau rusak-rusak HP ku ini kan. Paham kan sekarang kenapa program upgrade terus ini cocok kali lah sama aku. Tengoklah, jadi mentah. Upgrade HP terus, dompet gak tergerus.
Dear HP tersayang, terima kasih sudah setia setahun ini. Aku bawa kamu, perlu gak perlu, kadang aku buka aplikasi close, buka lagi, saking gak bisa lepas sama kamu. Buat foto, bikin konten keren. Pepatah bilang ada yang datang, ada yang pergi. Begitu juga antara aku dan kamu. Kepanjangan. Intinya gini, aku mau upgrade kamu dengan HP yang baru. WKWKWK, kok gitu? Iya, karena di Erafone sekarang ada program upgrade terus. S-nya ada 3, yang buat kita jadi gak boros kalau suka upgrade HP setiap tahun. Upgrade terus, Kak, tiap tahun. Upgrade HP terus, dompet gak tergerus. Bukan cuma Sultan yang bisa upgrade HP terus-terusan. Upgrade terus dari Erafone solusinya. Program baru dari Erafone ini bikin kamu bisa upgrade HP baru tiap tahun. Caranya gampang banget. Langsung aja datang ke salah satu store Erafone terdekat, pilih HP yang kamu mau, terus tinggal bilang deh ke staff kami, mau upgrade terus dong. Langsung deh bawa pulang HP dengan biaya bulanan rendah banget. Mulai 300 ribuan. Tahun depan langsung aja balik ke Erafone dan bilang, Kak, udah saatnya aku upgrade nih. Kamu bisa ganti HP ke yang terbaru dan biaya bulanannya jadi lebih murah. Wow, upgrade HP terus dijamin dompet gak tergerus. Waktu itu, piginya aku ke Erafone, mau ganti HP lah aku kan. Lalu ditanyalah aku sama abang Erafone-nya, kenapa nggak pakai program upgrade terus, Kak? Kalau seringnya kakak upgrade HP. Gimana maksudnya, Bang? Penasaran aku kan. Jadi gini, setelah 1 tahun nanti bisa datang kembali aku ke Erafone untuk menukarkan HP ku ini ganti ke HP baru lagi dengan biaya bulanan jadi lebih murah. Boke aku bilang, mantap kali, Bang. Dimintalah pilihan aku mau bayar pakai apa. Home Credit, Kredivo, Indodana, Payku, dan kartu kredit bunganya 0% pula. Mama belah itu. Paket data pun sudah termasuk dari berbagai pilihan operator. Lalu 2 kali lipat lebih murah untuk biaya perbaikan. Innause. Jadi tidak perlu takut kalau rusak-rusak HP ku ini kan. Paham kan sekarang kenapa program upgrade terus ini cocok kali lah sama aku. Tengoklah, jadi mental kali upgrade HP kan. Terus, dompet gak tergerus. Dear HP tersayang, terima kasih sudah setia setahun ini. Aku bawa kamu, perlu gak perlu, kadang aku buka aplikasi close, buka lagi, saking gak bisa lepas sama kamu. Buat foto, bikin konten keren. Pepatah bilang ada yang datang, ada yang pergi. Begitu juga antara aku dan kamu. Kepanjangan. Intinya gini, aku mau upgrade kamu dengan HP yang baru. WKWKWK, kok gitu? Iya, karena di Erafone sekarang ada program upgrade terus. S-nya ada 3, yang buat kita jadi gak boros kalau suka upgrade HP setiap tahun. Upgrade terus, Kak, tiap tahun. Upgrade HP terus, dompet gak tergerus. Bukan cuma Sultan yang bisa upgrade HP terus-terusan. Upgrade terus dari Erafone solusinya. Program baru dari Erafone ini bikin kamu bisa upgrade HP baru tiap tahun. Caranya gampang banget. Langsung aja datang ke salah satu store Erafone terdekat, pilih HP yang kamu mau, terus tinggal bilang deh ke staff kami, mau upgrade terus dong. Langsung deh bawa pulang HP dengan biaya bulanan rendah banget. Mulai 300 ribuan. Tahun depan langsung aja balik ke Erafone dan bilang, Kak, udah saatnya aku upgrade nih. Kamu bisa ganti HP ke yang terbaru dan biaya bulanannya jadi lebih murah. Wow, upgrade HP terus dijamin dompet gak tergerus. Waktu itu, piginya
aku ke Erapon, mau ganti HP lah aku kan. Lalu ditanyalah aku sama abang Eraponnya, kenapa nggak pakai program upgrade terus kak? Kalau seringnya kakak upgrade HP. Ah, gimana maksudnya bang? Penasaran aku kan. Jadi gini, setelah 1 tahun nanti bisa datang kembali aku ke Erapon untuk menukarkan HP ku ini ganti ke HP baru lagi dengan biaya bulanan jadi lebih murah. Bah, oke aku bilang, mantap kali bang. Dimintalah pilihan aku mau bayar pakai apa, home credit, Kredivo, Indodana, Payku, dan kartu kredit bunganya 0% pula. Memang lah itu. Paket data pun sudah termasuk dari berbagai pilihan operator, lalu 2 kali lipat lebih murah untuk biaya perbaikan. Inna Huse. Jadi tidak perlu takut kalau rusak-rusak HPku ini kan. Paham kan sekarang kenapa program upgrade terus ini cocok kali lah sama aku. Tengoklah, jadi mental kaya. Upgrade HP terus, dompet gak tergerus. Dear HP tersayang, terima kasih sudah setia setahun ini. Aku bawa kamu perlu gak perlu, kadang aku buka aplikasi close, buka lagi, saking gak bisa lepas sama kamu. Buat foto, bikin konten keren. Pepatah bilang ada yang datang, ada yang pergi. Begitu juga antara aku dan kamu. Ah, kepanjangan. Intinya gini, aku mau upgrade kamu dengan HP yang baru. WKWKWK, kok gitu? Iya, karena di Erapon sekarang ada program upgrade terus. S-nya ada 3, yang buat kita jadi gak boros kalau suka upgrade HP setiap tahun. Upgrade terus kak, tiap tahun. Upgrade HP terus, dompet gak tergerus. Bukan cuma Sultan yang bisa upgrade HP terus-terusan. Upgrade terus dari Erapon solusinya. Program baru dari Erapon ini bikin kamu bisa upgrade HP baru tiap tahun. Caranya gampang banget. Langsung aja datang ke salah satu store Erapon terdekat, pilih HP yang kamu mau, terus tinggal bilang deh ke staff kami, mau upgrade terus dong. Langsung deh bawa pulang HP dengan biaya bulanan rendah banget. Mulai 300 ribuan. Tahun depan langsung aja balik ke Erapon dan bilang, kak udah saatnya aku upgrade nih. Kamu bisa ganti HP ke yang terbaru dan biaya bulanannya jadi lebih murah. Wow, upgrade HP terus dijamin dompet gak tergerus. Waktu itu, piginya aku ke Erapon, mau ganti HP lah aku kan. Lalu ditanyalah aku sama abang Eraponnya, kenapa nggak pakai program upgrade terus kak? Kalau seringnya kakak upgrade HP. Ah, gimana maksudnya bang? Penasaran aku kan. Jadi gini, setelah 1 tahun nanti bisa datang kembali aku ke Erapon untuk menukarkan HP ku ini ganti ke HP baru lagi dengan biaya bulanan jadi lebih murah. Bah, oke aku bilang, mantap kali bang. Dimintalah pilihan aku mau bayar pakai apa, home kredit, Kredivo, Indodana, Payku, dan kartu kredit bunganya 0% pula. Memang lah itu. Paket data pun sudah termasuk dari berbagai pilihan operator, lalu 2 kali lipat lebih murah untuk biaya perbaikan. Inna Huse. Jadi tidak perlu takut kalau rusak-rusak HPku ini kan. Paham kan sekarang kenapa program upgrade terus ini cocok kali lah sama aku. Tengoklah, jadi mental kaya. Upgrade HP terus, dompet gak tergerus. Dear HP tersayang, terima kasih sudah setia setahun ini. Aku bawa kamu perlu gak perlu, kadang aku buka aplikasi close, buka lagi, saking gak bisa lepas sama kamu. Buat foto, bikin konten keren. Pepatah bilang ada yang datang, ada yang pergi. Begitu juga antara aku dan kamu. Ah, kepanjangan. Intinya gini, aku mau upgrade kamu dengan HP yang baru. WKWKWK, kok gitu? Iya, karena di Erapon sekarang ada program upgrade terus. S-nya ada 3, yang buat kita jadi gak boros kalau suka upgrade HP setiap tahun. Upgrade terus kak, tiap tahun. Upgrade HP terus, dompet gak tergerus. Bukan cuma Sultan yang bisa upgrade HP terus-terusan. Upgrade terus dari Erapon solusinya. Program baru dari Erapon ini bikin kamu bisa upgrade HP baru tiap tahun.
Caranya gampang banget. Langsung aja datang ke salah satu store Erafon terdekat, pilih HP yang kamu mau, terus tinggal bilang deh ke staff kami, mau upgrade terus dong. Langsung deh bawa pulang HP dengan biaya bulanan rendah banget. Mulai 300 ribuan. Tahun depan langsung aja balik ke Erafon dan bilang, Kak, udah saatnya aku upgrade nih. Kamu bisa ganti HP ke yang terbaru dan biaya bulanannya jadi lebih murah. Wow, upgrade HP terus dijamin dompet nggak tergerus. Waktu itu, piginya aku ke Erafon, mau ganti HP lah aku kan. Lalu ditanyalah aku sama abang Erafonnya. Kenapa nggak pakai program upgrade terus, Kak? Kalau seringnya kakak upgrade HP. Gimana maksudnya, Bang? Penasaran aku kan. Jadi gini, setelah 1 tahun nanti bisa datang kembali aku ke Erafon untuk menukarkan HP ku ini ganti ke HP baru lagi dengan biaya bulanan jadi lebih murah. Oke, aku bilang. Mantap kali, Bang. Dimintalah pilihan aku mau bayar pakai apa. Home Credit, Kredivo, Indodana, Payku, dan kartu kredit bunganya 0% pula. Mamalah itu. Paket data pun sudah termasuk dari berbagai pilihan operator. Lalu 2 kali lipat lebih murah untuk biaya perbaikan. Innause. Jadi tidak perlu takut kalau rusak-rusak HP ku ini kan. Paham kan sekarang kenapa program upgrade terus ini cocok kali lah sama aku. Tengoklah, jadi mental kali upgrade HP kan. Terus, dompet gak tergerus. Dear HP tersayang, terima kasih sudah setia setahun ini. Aku bawa kamu, perlu gak perlu, kadang aku buka aplikasi close, buka lagi, saking gak bisa lepas sama kamu. Buat foto, bikin konten keren. Pepatah bilang ada yang datang, ada yang pergi. Begitu juga antara aku dan kamu. Kepanjangan. Intinya gini, aku mau upgrade kamu dengan HP yang baru. WKWKWK, kok gitu? Iya, karena di Erafon sekarang ada program upgrade terus. S-nya ada 3, yang buat kita jadi gak boros kalau suka upgrade HP setiap tahun. Upgrade terus, Kak, tiap tahun. Upgrade HP terus, dompet gak tergerus. Bukan cuma Sultan yang bisa upgrade HP terus-terusan. Upgrade terus dari Erafon solusinya. Program baru dari Erafon ini bikin kamu bisa upgrade HP baru tiap tahun. Caranya gampang banget. Langsung aja datang ke salah satu store Erafon terdekat, pilih HP yang kamu mau, terus tinggal bilang deh ke staff kami, mau upgrade terus dong. Langsung deh bawa pulang HP dengan biaya bulanan rendah banget. Mulai 300 ribuan. Tahun depan langsung aja balik ke Erafon dan bilang, Kak, udah saatnya aku upgrade nih. Kamu bisa ganti HP ke yang terbaru dan biaya bulanannya jadi lebih murah. Wow, upgrade HP terus dijamin dompet nggak tergerus. Waktu itu, piginya aku ke Erafon, mau ganti HP lah aku kan. Lalu ditanyalah aku sama abang Erafonnya. Kenapa nggak pakai program upgrade terus, Kak? Kalau seringnya kakak upgrade HP. Gimana maksudnya, Bang? Penasaran aku kan. Jadi gini, setelah 1 tahun nanti bisa datang kembali aku ke Erafon untuk menukarkan HP ku ini ganti ke HP baru lagi dengan biaya bulanan jadi lebih murah. Oke, aku bilang. Mantap kali, Bang. Dimintalah pilihan aku mau bayar pakai apa. Home Credit, Kredivo, Indodana, Payku, dan kartu kredit bunganya 0% pula. Mamalah itu. Paket data pun sudah termasuk dari berbagai pilihan operator. Lalu 2 kali lipat lebih murah untuk biaya perbaikan. Innause. Jadi tidak perlu takut kalau rusak-rusak HP ku ini kan. Paham kan sekarang kenapa program upgrade terus ini cocok kali lah sama aku. Tengoklah, jadi mental kali. Upgrade HP kan. Terus, dompet gak tergerus. Dear HP tersayang, terima kasih sudah setia setahun ini. Aku bawa kamu, perlu gak perlu, kadang aku buka aplikasi close, buka lagi, saking gak bisa lepas sama kamu. Buat foto, bikin konten keren. Pepatah bilang ada yang datang, ada yang pergi. Begitu juga antara aku dan kamu. Kepanjangan.
Intinya gini, aku mau upgrade kamu dengan HP yang baru. WKWKWK, kok gitu? Iya, karena di Erafon sekarang ada program upgrade terus. S-nya ada 3, yang buat kita jadi gak boros kalau suka upgrade HP setiap tahun. Upgrade terus, Kak, tiap tahun. Upgrade HP terus, dompet gak tergerus. Bukan cuma Sultan yang bisa upgrade HP terus-terusan. Upgrade terus dari Erafon solusinya. Program baru dari Erafon ini bikin kamu bisa upgrade HP baru tiap tahun. Caranya gampang banget. Langsung aja datang ke salah satu store Erafon terdekat, pilih HP yang kamu mau, terus tinggal bilang deh ke staff kami, mau upgrade terus dong. Langsung deh bawa pulang HP dengan biaya bulanan rendah banget. Mulai 300 ribuan. Tahun depan langsung aja balik ke Erafon dan bilang, Kak, udah saatnya aku upgrade nih. Kamu bisa ganti HP ke yang terbaru dan biaya bulanannya jadi lebih murah. Wow, upgrade HP terus dijamin dompet gak tergerus. Waktu itu, piginya aku ke Erafon, mau ganti HP lah aku kan. Lalu ditanyalah aku sama abang Erafonnya, kenapa nggak pakai program upgrade terus, Kak? Kalau seringnya kakak upgrade HP. Ah, gimana maksudnya, Bang? Penasaran aku kan. Jadi gini, setelah 1 tahun nanti bisa datang kembali aku ke Erafon untuk menukarkan HP ku ini ganti ke HP baru lagi dengan biaya bulanan jadi lebih murah. Oke, aku bilang. Mantap kali, Bang. Dimintalah pilihan aku mau bayar pakai apa. Home credit, credit.
banget bisa menyapa teman-teman Erafon di manapun berada, baik yang hadir secara offline maupun yang hadir secara online. Dan tentu saja senang banget bisa memandu acara yang luar biasa ini, yaitu Masterclass by Erafon, How to Create Cinematic Drone Footage bersama Benedictus Wijiadi. Tepuk tangannya mana? Wow. Semua pasti sudah sangat happy dan antusias banget, tapi tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang kembali untuk teman-teman Erafon yang sudah setia mengikuti masterclass dari sesi-sesi sebelumnya ya. Dan pastinya masterclass kali ini akan sangat terasa beda sekali karena hari ini kita menjalankannya secara hybrid. Masterclass by Erafon adalah kelas khusus di mana loyal member Erafon dan komunitas dapat berinteraksi langsung dengan pakar sekaligus praktisi yang kompeten dalam memberikan tutorial, berbagi pengalaman, serta berdiskusi di beberapa tema yang nantinya akan kita angkat ke depannya. Tentu saja teman-teman Erafon semuanya, kegiatan ini bertujuan sangat positif. Harapan kami setelah mengikuti kegiatan ini, teman-teman Erafon dapat memaksimalkan perangkat yang dimiliki dalam menyalurkan hobi untuk menghasilkan konten maupun inspirasi agar dapat terus berkarya dan produktif. Untuk memaksimalkan kegiatan kelas ini, kami memang memberikan slot terbatas bagi peserta offline agar setiap peserta dapat nyaman untuk berinteraksi dengan para expert secara langsung. Dan tentunya masterclass hybrid ini sudah menerapkan protokol kesehatan dan semua tim yang terlibat sudah juga melakukan vaksinasi. Nah, kelas ini dibuat khusus oleh Erafon untuk memberikan edukasi yang lebih dalam di setiap materi yang kita bahas bersama pakar-pakar device di Indonesia. Harapan kita ke depannya teman-teman Erafon, semoga Masterclass by Erafon bisa berkunjung ke kota-kota dimanapun teman-teman Erafon berada. Ada amin semuanya? Amin ya. Baik. Karena antusias peserta di masterclass dengan Benedictus Wijiadi ini sangat besar, maka kami juga membuka live di channel YouTube Erafon, di mana teman-teman Erafon yang tidak berkesempatan mengikuti melalui Zoom bisa menyaksikannya melalui live YouTube Erafon. Dan untuk teman-teman Erafon yang hadir melalui Zoom, jangan sampai kemana-mana, ikuti acara ini dari awal sampai akhir nanti. Karena selain dapat bertanya langsung kepada Master Coach, kalian juga berkesempatan mendapatkan Era Club Point senilai 50.000 dari kami yang dapat dibelanjakan di seluruh jaringan Era Jaya Retail Group. Era Club Point ini terbatas hanya untuk 300 peserta pertama yang melakukan re-registrasi Google Form yang ada di chatbot ya. Selanjutnya, agar poin tersebut bisa kami kirimkan ke email Anda, jangan lupa juga mendaftarkan diri sebagai member Era Club secara gratis di eraclub.id/register. Jadi silahkan isi formnya, daftarkan membernya gratis dan dapatkan Era Club poinnya. Oh iya, kita juga ada grup Telegram Masterclass teman-teman Erafon. Jadi di mana para master coach dari sesi-sesi sebelumnya juga akan berkumpul di sana. Jadi kalau misalkan teman-teman Erafon pengen berdiskusi lebih lanjut nih nanti, boleh banget untuk joinan di grup Telegram Masterclass by Erafon. Wow, pastinya sudah sangat tidak sabar lagi. Dan yang menarik lagi pastinya juga, masterclass ini akan memberikan printed certificate untuk teman-teman Erafon yang hadir secara offline dan pastinya e-certificate bagi teman-teman yang hadir secara online. Wow, udah semakin gak sabar dong ya pastinya mau belajar seperti apa bersama Master Coach kita, mendapatkan sharing ilmu yang bermanfaat untuk kreativitas teman-teman Erafon ke depannya. Hold on, sabar lagi dikit aja. Sebelumnya yuk kita simak dulu sepatah dua patah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Naldi Hendrawan, Head of Region 4 Era Jaya Digital selaku tuan rumah dari Masterclass by Erafon. Untuk itu kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Naldi, kami silakan. Selamat pagi,
Salam sehat selalu dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih bagi rekan-rekan yang hari ini sudah bergabung secara offline, yang sudah berkunjung ke toko Erafone, serta rekan-rekan yang bergabung secara virtual di webinar dan juga YouTube ya secara live. Hari ini menghadiri masterclass by Erafone. Ya. Dan saya mewakili Erafone, member of Era Jaya Group, modern retail yang menjual produk-produk brand ternama seperti Apple, Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, dan yang lainnya. Dan juga seperti rekan-rekan lihat, kami juga menjual produk-produk IoT lifestyle, ya seperti DJI, Garmin, maupun produk-produk lainnya, seperti GoPro. Dan kami bekerja sama juga dengan operator seluler seperti Telkomsel, XL, Indosat, dan Smartfren. Ya. Pastinya produk yang kami jual di sini bergaransi ya, dan terpercaya. Karena kami sudah hadir saat ini, toko kami sudah lebih dari 1000 toko di seluruh Indonesia. Ya. Masterclass by Erafone tentunya adalah salah satu wadah bagi member loyal Erafone, begitu juga dengan para komunitas untuk bisa berinteraksi secara langsung kepada master coach dan juga tentunya para konten kreator lainnya. Kami juga sudah membuat komunitas via Telegram, ya, di mana yang sudah pernah mengikuti masterclass by Erafone bisa berinteraksi, bertanya dengan para master coach untuk bisa berdiskusi dan tentunya bisa mendapatkan update-update produk ataupun promo-promo terbaru dari Erafone, ya. Sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang pagi hari ini sudah menyempatkan hadir secara offline, hadir ke toko maupun juga sudah bergabung secara virtual ya. Hari ini bersama rekan saya Benedictus ya. Ya. Dan dengan hari ini temanya adalah how to create cinematic drone footage ya. Saya harap kita bisa sharing knowledge bersama dan tentunya kita bisa mendapatkan ilmu lebih untuk kita bisa implementasikan terhadap apa gadget apa yang sedang kita gunakan. Jangan lewatkan untuk masterclass by Erafone selanjutnya. Tentunya di mana sesi-sesi berikutnya banyak membedah detail ya seputar device ya bersama master coach maupun konten kreator yang ternama ya. Sekali lagi follow Instagram @erafonestore di mana rekan-rekan semua bisa mendapatkan update terbaru dari Erafone, produk terbaru dan tentunya mengenai informasi dari toko-toko Erafone member of Era Jaya Group. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Salam sehat dan semoga hari ini kita banyak menambah ilmu bersama master coach kita, Mr. Benedictus. Thank you semua. Ya, itu dia tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Naldi. Terima kasih atas sambutannya. Dan pastinya teman-teman Erafone juga sudah sangat tidak sabar untuk bertemu langsung dan juga sharing bersama Master Coach kita. Tapi sekali lagi dong, saya juga mau mengingatkan untuk link Google-nya kita sudah sharekan di chatbot ya. Link untuk Google Form bagi teman-teman yang hadir di Zoom kita sudah sharekan di chatbot. Jangan lupa diisi dan dapatkan Era Club Point-nya. Oke? Sekaranglah waktu yang kita nanti-nanti. Kita akan segera berjumpa dengan Master Coach kita. Tapi sebelumnya yuk kita kenalan dulu siapa sih beliau ini. Benedictus Wijiadi atau yang biasa dipanggil BJ adalah seorang consumer product specialist DJI yang berkecimpung di dunia drone sejak
tahun 2017. Ya, BJ bertanggung jawab sebagai trainer DJI di PT Sinar Eka Selaras yang merupakan distributor tunggal DJI di Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, teman-teman Erafon semuanya, langsung saja yuk kita sambut, inilah dia How to Create Cinematic Drone Footage bersama Benedictus Wijayadi. Oke. Selamat pagi Om BJ. Selamat pagi Maita. Waduh, pagi-pagi saudara. Boom tos dulu dong. Wah, kita merah-merah ya. Benar-benar melambangkan semangat kita pagi hari ini. Apa kabar Om? Kabar baik Maita. Oke, gimana? Kapan nih sampai Bali nih? Tanggal 1. Oke. Hari lalu ya. Bali aman? Macet panas? Ya, macet ya. Waduh. Macet banget. Kalau macet itu kita syukuri Om. Oh, iya, artinya benar-benar roda perekonomian sudah mulai pulih. Amin ya. Nah, sebelum kita langsung lanjut ke materi, Om BJ cerita dikit dong. Kayaknya saya dengar kemarin semua tim lagi sibuk nih. Ada event di sana, event di sini. Betul. Cerita sedikit mungkin aktivitas Om BJ bersama tim. Oke, jadi mostly saya itu ngajar ya. Jadi ngajar tim dari retail ya, baik di Erafon, di sini ada iBox, and then ke teman-teman partner juga ya, dealer juga. Jadi mengenai produk-produk yang baru, juga experience bersama mereka. Dan coming soon juga kita hari ini juga akan mengadakan experience bersama teman-teman yang hadir di sini. Wow, gitu. Jadi, teori dan praktek pastinya yes. Om ya. Oke, kalau begitu Om BJ sudah siap? Sudah siap. Teman-teman yang hadir langsung di sini dan juga hadir secara online sudah siap? Sudah. Asik. Jadi jalan-jalan ke pasar minggu. Gak ada cakepnya. Jalan-jalan ke pasar minggu. Jangan lupa membeli gulai. Apalagi yang kita tunggu. Yuk langsung saja kita mulai. Kita langsung sambut. This is Om BJ. Alright. Oke, boleh di pull up presentasinya. Oke, sudah kelihatan ya. Buat teman-teman yang Zoom juga, selamat pagi semua. Salam sehat selalu. Oke, coba saya next. Oke. Alright. Nah, kita temanya agak-agak sedikit berat. Sebenarnya ini temanya namanya sinematik ya. Cuman basically kita akan menginfokan itu sesuatu yang simple, sangat simple ya. Cuman bisa jadi sinematik karena beberapa hal. Oke. Nah, kenalan dulu. Tadi kenalan lagi ya, nggak apa-apa ya. Jadi tadi kan belum muncul tuh sosial media saya. Ya siapa tahu mau follow ya, itu ada Ferocious MX dan ada si YouTube juga channel biasanya mostly unboxing dan juga tips dan trik untuk penggunaan drone, action cam dan lain-lain. Itu ada The Gadget Whisperer. Ya sehari-harinya tadi sudah saya infokan kalau saya memang biasanya mengajar ya. Seperti itu. Sambil ngeracunin. Oke, sinematik. Sinematik itu apa sih? Ya, sinematik itu adalah sesuatu yang layak untuk pembuatan film. Ya, bahasa Indonesianya seperti itu. Cocok untuk film atau pembuatan film. Nah, kemarin teman-teman yang ikut program Master Coach sebelumnya, Koko Ferry ya, sudah ngebahas lengkap mengenai sinematik itu seperti apa, tapi Koko Ferry itu jalur daratnya, dia menggunakan smartphone. Ya, walaupun dia adalah sinematografer, biasa main kamera juga, kamera sinema dan lain-lain. Tapi karena masyarakat umum rata-rata juga kita menggunakan smartphone untuk device utamanya, maka itu akan bisa dimaksimalkan, asal tahu caranya. Ya. Dan kalau bagian saya kan ini drone. Nah drone itu sebenarnya adalah supplementary footage saja. Ya, drone itu tidak bisa menceritakan keseluruhan kisah dalam sebuah film. Ya, paling ditambahin back sound, ya, tapi lebih ke supplementary. Makanya sering dipakai itu di beberapa film, ya, khususnya di luar Hollywood dan juga di Indonesia juga sudah mulai pakai drone untuk supplementary footage-nya. Dan elemen-elemen sinematik itu ada cukup banyak ya. Kalau kita bedah itu cukup banyak ya. Kita ngebahas yang namanya aspek rasio. Ya, aspek rasionya itu unik tuh. Ya makanya kalau teman-teman nonton bioskop itu biasanya ada black bar-nya di atas sama di bawah. Karena aspek rasionya itu very wide.
Ya, teman-teman kalau suka nonton bioskop yang IMAX misalnya, itu layarnya beda sendiri. Ya, enggak semua film bisa dimasukin di IMAX karena memang menggunakan kamera yang khusus. Ya. Lalu dari sisi lighting. Ya, dalam sebuah film, pembuatan film pasti lighting itu pengaruh sekali. Ya. Lalu directingnya bagaimana? Dan ada juga yang kita sebut sebagai frame rates. Frame rates itu rata-rata adalah 24 fps untuk film-film ya. Dan kita juga sering banget ngelihat film-film action menggunakan slow-mo. Itu part of cinematic juga. Dan tidak lupa color grading. Ya. Footage yang tidak di color grade ya tidak cinematic. Ya, tentunya ada part-part lainnya seperti background dan lain-lain. Nah, ngomongin konten yang dari udara, ya perkembangan zaman itu sudah sangat cepat ya kalau kita lihat. Dari mulai dari pesawat, helikopter lah ya. Ya. Lalu tahun hype-nya itu sekitar 2015-an ya di Indonesia ya. Itu Phantom ya. Phantom sudah menjadi alat untuk pembuatan sinema. Oke, Phantom. And then Phantom sampai Phantom 4, lalu keluar Inspire. And then ini hanya untuk profesional, kaum profesional. Lalu kita seperti apa? Nah, cuman produsen drone ini membuat supaya bisa lebih ringkas. Sehingga bisa dibawa juga nih Mbak, kalau kita mau jalan-jalan. Ya, siapa yang gak kepengen kalau jalan-jalan di-shoot pakai drone? Ya, udah hasilnya sudah pasti beda. Ya, unik. Sampai saat ini hasil drone itu memang masih sangat digemari. Ya. Dan makanya ya evolusinya tuh jauh. Ya, bahkan sejak saya mulai bekerja aja sampai yang sekarang, ya, drone yang sekecil ini aja belum ada tuh dulu. Ya, masih lumayan besar. Dan ini sangat ringan ini, Mbak. Coba Mbak boleh pegang. Wow, ya, ini kalau dikiloin nggak ya? Dapat Mbak, ini seperempat kilo saja, sangat-sangat ringan. Nggak usah dikiloin. Nggak usah dikiloin. Uh-uh. Ya. Nah. Karena digituin aja pasti ada yang ngambil. Oh. Sebelum iya. Lanjut ya, untuk teman-teman Erafon yang join by Zoom ataupun YouTube boleh banget mulai tanya-tanya dari sekarang. Silakan langsung aja ketik pertanyaan di chatbotnya langsung ya. Yes. Kalau untuk teman-teman yang hadir di sini tahan dulu, catat aja semua pertanyaannya. Nanti kita akan langsung ngobrol berdiskusi di lapangan. Oke? Okay? Lanjut, okay. Om, silakan. Oke, okay. Jadi perkembangan penggunaan drone sendiri ya. Itu tidak melulu untuk film atau, ini kita ngomongin yang hal yang serius ya, tidak melulu untuk film. Bahkan kemarin waktu kita dilanda COVID, kita udah endemi ya, sekarang sudah endemi ya. Ya kita anggap sekarang sudah berakhir COVID-nya ya, kita sudah bisa fight dengan vaksin. Tapi pada saat kita sedang down-downnya, itu sampai setiap harinya berita duka itu banyak sekali. Dan ini teman saya sendiri, di Jakarta itu mendokumentasikan menggunakan drone. Ya, kelihatannya simple. Tapi konten ini sangat-sangat berharga khususnya buat media, buat pemberitaan lah, ya. Ini udah ada watermark-nya namanya Ali Fikri, teman saya juga di Jakarta kalau terbang suka bareng. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah sumber informasi. Jadi beli drone itu enggak cuman beli drone buat mainan. Ya rata-rata orang mungkin mikirnya drone itu untuk mainan. Enggak, drone itu bukan untuk mainan sebenarnya. Ya fungsinya banyak, salah satunya ini. Untuk survei yang bekerja di tambang, ya. Lalu untuk dokumentasi wedding, sekarang udah lewat udara juga. Oke, dan banyak lagi. Tapi mostly, most dari kita adalah, portal kita adalah sosial media. Baik itu Instagram atau YouTube. Ya, itu arahnya ke situ. Kita buat profile kita dulu sehingga kita bisa arahnya ke lebih nanti profesional. Jadi membangun apa ya? Brand image-nya ya. Gitu, Mbak. Nah, ini dia yang menarik nih. Gimana sih cara memulainya? Nah. Iya, ini pasti yang ditunggu-tunggu. Yes. Lanjut, Om. Oke, cara memulainya. Pertama sudah pasti dong, harus memantapkan diri dulu. Ya benar mau terbang atau tidak. Waduh, benar mau jadi pilot drone atau enggak? Iya, okay. Ya. Saya cita-citanya jadi pilot beneran. Tapi okay. Ya bisa dilihat lah ya, kayaknya tidak mungkin ya. Jadi saya akhirnya mendalami drone dan akhirnya jadi bisa disebut pilot drone. Kita pilih drone dulu. Pilih drone itu bukan suka-suka kita aja, enggak. Sesuaikan sama kebutuhan.
ya, kebutuhannya seperti apa. Kalau kebutuhannya lebih kasual, teman-teman baru mulai, ya kita pilih drone yang sesuai. Ya, lalu kita tambahkan aksesoris. Jangan hanya baterai satu, jelas. Kita tambahkan extra battery misalnya. Ya, propeller guard misalnya untuk memulai, boleh. Ya, dan kita butuh smartphone. Kenapa? Smartphone itu udah multiguna banget deh. Ya, saya bisa dibilang jarang sekali ngedit pakai laptop, kecuali untuk YouTube. Untuk YouTube channel saya pakai ini. Tapi untuk sehari-hari ini adalah power tools-nya saya, smartphone. Ya, ini yang bergaransi resmi ya. Ini saya beli bergaransi resmi, tapi di Jakarta, Erafon Jakarta. Nah, ini adalah powerhouse-nya kita untuk mengeditnya. Ya, gak enak dong, kita udah konten drone-nya 4K, and then mau edit di handphone, tapi handphone-nya nge-lag. Artinya kita perlu upgrade. Makanya Erafon punya upgrade terus ya. Nah, itu kita bisa manfaatkan. Ya. Nah, walaupun teman-teman misalnya beli drone yang sudah paket, sudah ada smart controller-nya, tetap kita butuh sebuah smartphone untuk mengeditnya. Walaupun kita terbangnya menggunakan yang kita sebut smart controller, sudah ada layarnya. Ya, ini enak banget. Ya, nyalain, take off, done. Ya, kita bisa ngambil footage langsung. Seperti itu. Alright. Nah, footage-footage kayak gini itu dulu tidak dimungkinkan orang biasa ngebikin. Ya. Kita sekarang sudah dimungkinkan. Saya udah pernah coba 2018 membuat konten seperti ini di Bromo. Bromo itu tempatnya luas sekali. Ya. Di Bali pastinya ada tempat yang sangat luas untuk bikin konten misalnya. Terbangnya bebas, bisa ngambil nih konten. Kalau yang water sport itu sih udah pasti banyak ya di sini. Misalnya padang pasir, nggak tahu ada nggak padang pasir, padang rumput adanya kayaknya di sini ya. Sebentar kita mau ke padang pasir sahur. Ya, bikin konten motor seperti itu sudah semuanya pakai drone. Dan drone-nya consumer drone, nggak usah mikirin drone-nya yang profesional, yang wow, ratusan juta, enggak. Itu pakai consumer drone. Seperti itu, jadi kita sejenak berpikir bahwa untuk menjadi kelihatan profesional itu tidak perlu menggunakan tools yang mahal. Itu sih, kita manfaatkan apa yang ada. Ya. Nah, contoh lagi nih. Film, apakah iya film pakai drone untuk menambah sense of cinematic-nya? Iya, iya banget. Ini ada film baru dari Netflix namanya Day Shift. Kita lihat ya, di sini ada berapa konten drone-nya. Ya, kalau mata kita jeli, oh ini satu, ini dua. Oke, kita lihat dulu deh. It's gonna be a hot one in Los Angeles. So what's on the agenda today? Close your eyes, my son. My eyes are closed. Like every day. Gitu. Ya, cukup. Nah, tadi udah nemu berapa tuh? Ada yang nemu? Tiga. Oh, matanya jeli sekali. Jeli sekali. Ada merchandise? Oh, enggak ada. nanti. Ya. Saya kalau lagi kuis tuh biasa gitu, kalau lagi ngajar. Siapa yang bisa jawab? Jawabannya biasanya susah, saya kasih hadiah biasanya. Ya, minimum stiker lah. Ya, betul. Ya, tadi diambil dengan aerial drone. Oke, ya tentunya yang buat film seperti ini menggunakan drone yang lebih profesional ya. Nah, ini dua macam konten yang unik dari drone. Oke, lalu satu lagi. Kita dari drone FPV. Ini juga dari Netflix juga. Saya suka banget nonton film ini kemarin. Ya, ini viral. Ini one shot. Udah sama botaknya? Oh, belum. Right or not. Iya. Jadi gitu, apa FPV yang mungkin sebagian orang lihat sebagai drone yang kayak untuk hobis doang, itu tuh sebenarnya bisa dikembangkan. Saya tidak bilang salah. Tapi sebuah hobi yang kita sukai, kita tekuni, itu bisa dihargai someday kalau kita keep doing branding image.
Personal branding. Personal branding. Siapa sih? BJ itu siapa sih? Gitu misalnya gitu. Ya tinggal lihat Instagramnya aja. Oh segitu doang. Gitu kan? Maksudnya kalau semakin saya sering untuk men-share karya saya, ya maka someday akan ada yang menghargai. Menghargai dalam tanda kutip juga ya. Mungkin someday akan di-hire, mungkin saya nggak tahu. Ya. Setidaknya kita harus menyukai dulu apa yang kita kerjakan. Ya, dan tekuni. Ya. Lalu kenapa sih konten udara itu digemari? Sampai sekarang drone itu masih hype. Ya, semoga hype terus sih. Ya. Kenapa konten drone digemari? Ya, pertama itu fleksibilitasnya. Kecil, gampang dibawa kemana-mana. Bisa kapanpun kalian terbang aja. Ya, tentunya di tempat area yang memang bisa terbang. Oke? Oke, ada kuis ya nanti. Oke. Oke, lalu apalagi? Nggak kelihatan. Apa itu terusannya? Oh, gerakan yang dinamis. Gerakan drone yang dinamis. Kalau kita menggunakan video yang kita pegang pakai gimbal, kamera yang kita pegang pakai gimbal, itu terbatas. Video daratnya oke, smooth. Misalnya rotate dan lain-lain. Tapi begitu mau naik ke udaranya, ya kita nggak bisa terbang. Menggunakan drone itu sangat dimungkinkan. Ya. Dan satu lagi, apa Mbak nggak kelihatan di sini, soalnya nggak gitu kelihatan. Apa tuh? Oh, pandangan. Bird's eye view. Saya buat jadi Indonesia jadi agak bingung. Bird's eye view itu kita dapetin pandangan layaknya burung yang terbang. Bukan burung cuman di dalam sangkar ya, burung yang terbang. Pandangan itu kita tidak bisa dapetin dengan cara lain selain drone. Ya, dan oke. Sekarang drone-nya apa aja sih? Tahu gitu kan misalnya. Ya, drone itu terbagi menjadi dua segmen yang gampangnya aja ya. Ada segmen yang kita sebut sebagai aerial drone, ada yang FPV drone. Tadi sudah dikasih tunjuk contohnya, dan aerial drone itu banyak sekali pilihannya. Dan FPV hanya dua sekarang. Dari sisi beginner, intermediate atau medium ya, lalu yang sudah berpengalaman. Ya, sudah ada semua drone-nya. Di Aerafon juga ada. Ya, untuk FPV itu ada beginner juga, ini yang di depan saya, dan ada yang profesional. Sudah lengkap sekarang. Tinggal kita memutuskan, memantapkan hati mau pilih yang mana. Oke. Ya, kalau mau diingetin lagi footage-nya kayak gimana? Footage aerial itu lebih smooth. Ya, sedangkan kalau yang namanya FPV yang tadi di video tadi itu lebih dinamis. Kalau saya sih, mendingan beli yang mana? Aerial dulu lah. Ya, belajar aerial, matengin dulu. Mau loncat langsung FPV boleh, silakan. Tapi saya sarankan aerial dulu sampai mantap. Baru FPV. Jadi nantinya harus punya dua juga, Mbak. Gak cuma satu doang. Ya. Ya kurang lebih seperti itu tuh, Mbak. Ya. Luar biasa ya, ini baru segmen satu aja udah bikin kita, oh apa nih next-nya lagi ya. Dan teman-teman semuanya, baik yang hadir secara offline dan juga online, ya sekali lagi untuk teman-teman yang hadir secara online nih khususnya, boleh langsung memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Om BJ seperti yang satu ini, Om BJ. Langsung ada yang bertanya ya. Banyak ya. Jadi banyak ada dari Hasanuddin Basri yang hadir by Zoom ya. Cara pemeliharaan baterai drone supaya awet dan tidak kembung apa sih Kak? Waduh. Oh oke. Okay. Ya jadi gini, drone itu kalau kita seringnya drone kan bukannya sering dipakai. Justru mostly orang seringnya tidak dipakai. Okay. Nah gimana cara penyimpanannya supaya tidak rusak baterainya. Yeah. Nah saran saya itu kalau mau menyimpan drone itu jangan di fullin semua baterainya. Ya itu... kalau di fullin semua mungkin dengan catatan supaya drone-nya nanti baterainya awet ya, selnya tetap bagus. Sebenarnya salah. Justru kita simpan itu sekitar 40-50% baru kita simpan. Jadi artinya besok mau terbang hari ini dicas. Jangan mau terbang sebulan lagi kita cas dari hari ini. Itu sebenarnya baterai gembung antara baterai selnya itu dalam keadaan full atau either depleted. Depleted itu di bawah 10. Okay. Nyimpen di bawah 10 sampai waktu yang lama juga rusak.
Ah. Jadi di tengah-tengah aja. Harus diperhitungkan ya cara penyimpanannya. Betul. Itu salah satu yang menyebabkan kembung. Yes. Waduh. Tapi ngomong-ngomongin dari tadi ya Om ya tentang bagaimana memulai, ya otomatis harus tahu kebutuhannya. Betul. Apakah saya seorang beginner pilot drone atau saya memang sudah advance nih, udah harusnya bergerak ke FVP gitu kan? Cara memilih drone-nya, kemudian smartphone-nya juga sebaiknya harus yang mumpuni dong. Betul. Aksesorisnya berikut juga dengan penyimpanan. Saya benar-benar langsung ingat Erafone. Nah. Seperti yang Om bilang tadi, di Erafone itu udah ada semuanya ya. Mungkin kalau teman-teman Erafone atau di luaran sana ketika mendengar Erafone yang hadir di pikiran kita adalah hanya smartphone. Tapi jangan salah, Erafone selain menyediakan smartphone yang mumpuni, teman-teman Erafone juga bisa langsung membeli drone berikut aksesorisnya yang pasti juga bergaransi resmi. Apalagi ada promo-promonya nih, khusus dari tanggal 3 sampai 10 September 2022 ada promo khusus di Erafone Megastore Tuku Umar ya. Jadi di Erafone ini yang pertama itu ada voucher cashback hingga 500 ribu dengan kuota terbatas. Diskon hingga 4 juta 500 ribu untuk beberapa produk DJI yang telah ditentukan. Dan pastinya masih banyak lagi promo-promo lainnya. So pastikan langsung gercep aja ya, cuma dari tanggal 3 sampai 10 September aja. Jadi ingat drone, sekarang harus ingat sama Erafone dong. Coba kita cek dulu, masih ada yang nanya gak kira-kira sebelum kita lanjut ke materi berikutnya? Oke. Belum ada yang bertanya ya, teman-teman offline dicatat-catat ya pertanyaannya. Nanti begitu kita praktek langsung diskusi sama Master Coach ya. Kita lanjut lagi Coach. Oke, boleh. Oke, kita lanjut ke segmen yang kedua. Nah, sebelum kita memulai itu semua, kita harus basicnya itu kita dalami dulu. All about basic. Ya, kayak kita mau pacaran udah pasti PDKT dulu tah. Ya, gak mungkin langsung menikah ya. Gak mungkin. Kita harus pelajari dulu di sini drone-nya. Ya. Hal basic itu apakah susah? Tidak. Ya, namanya juga basic. Suruh belajar yang pro, iya susah. Basic itu benar-benar pure gimana drone itu bisa take off dengan baik. Gimana drone itu bisa bergerak dengan sesuai yang kita mau. Bukan misalnya kita gerakin ke kiri drone-nya jadi ke kanan. Ya, kadang mostly orang crash karena salah menggerakkan drone dan panik. Itu 99% crash disebabkan oleh human error. Ya, kita mulai dari take off. Preparation sebelum take off juga ada basically. Ya, mastikan GPS itu sudah cukup. Dan juga menggerakkan drone dengan baik dan landing pun ada caranya. Ya, ada caranya supaya nanti kita langsung latihan di sana by the way. Dan kita nanti setelah sudah oke, sudah fasih di situ, step selanjutnya menggunakan fitur-fiturnya dari mulai foto, video, ada intelligent features yang lain kayak hyperlapse mungkin atau enggak quick shot banyak banget. Ini kita ngomongin drone aerial ya. Ya, ini beda sama FPV. Nah, basicnya apa lagi? Ini ground rules-nya untuk teman-teman yang mau belajar drone. Pertama, pastikan drone dalam keadaan sehat. Tadi itu kalau baterai kembung, mohon maaf, jangan dipakai lagi. Ya. Kenapa? Takutnya ketika terbang di atas itu lepas baterainya karena sudah menggendut. Ya, bisa lepas dan drone bisa jatuh. Ya, pastikan semuanya dalam keadaan prima, baik dari kotoran. Kadang-kadang kita terbang itu suka gak bersihin, tuh pulang-pulang udah taruh aja. Ya itu sayang drone-nya. Ya. Ya biasanya kalau baru beli masih dicium-cium ya. Kayak kemarin saya baru buka tuh dicium-cium gitu, masih dibersih-bersihin. Nanti kalau udah lama kadang-kadang ya udah taruh aja gitu. Ya, sebenarnya itu yang bisa memperpendek umur drone juga. Ya kotor gitu kan. Nah, vision sensing itu tidak boleh ketutup. Yang vision sensing yang ini di bawah, kalau yang ini di depan belakang. Ini ibaratnya indera penglihatannya dia. Loh, bukannya kamera, bukan. Indera penglihatan dia adalah ini. Ini ibarat kalau kita tidak punya indera penglihatan. Mbak Ita tolong dong beliin kue tiaw di depan enak.
oh boleh mas, tapi mbak saya tutup matanya boleh nggak? Nanti ngeraba dia, yang ada kejedot pintu di sini nih. Ya. Oke. Okay. Yang ada kejedot, itu sama persis. Drone kalau dalam keadaan cahaya minim, itu vision sensingnya juga tidak bekerja dengan baik. Makanya itu kita harus pahami. Oke, jadi harus paham ini drone-nya ngadep kemana. Betul. Gitu ya. Iya. Ada kabar gembira nih Om. Apa? Jadi kalau Om lempar pertanyaan, khususnya kepada teman-teman yang hadir secara offline, mereka kita kasih hadiah. Langsung dapat cash senilai 200 ribu rupiah untuk 5 orang nanti. Waduh, ini langsung melek ini. Langsung melek ya, langsung melek ya. Jadi nanti itu distimulasi ya, Om BJ yang stimulasi. Dan teman-teman jangan lupa dong didokumentasiin juga foto-foto gitu ya, banyak-banyakin. Jadi nanti juga siapa tahu ada slide-slide-nya Om BJ, nanti jangan sampai kelewatan. Oh ini penting nih, foto aja. Boleh foto. Gak apa-apa. Ya. Oke? Okay? Oke. Okay. Nah, terus kita itu terbang di area yang luas dulu. Kebanyakan orang excited habis beli drone, and then okay, drone-nya sudah saya update firmware, padahal udah jam 9 malam. Karena excited ya dia terbangin di rumah atau di garasi rumah. Ya yang ada fail, nabrak apa lampu yang di atas apa, chandelier ya bahasa Inggrisnya. Ya itulah, nabrak and then jatuh, ya udah diomelin istri lagi kan. Ya kalau tau enggak, okay, main di garasi deh. Di garasi nabrak mobil. Itu pengalaman real ya, tapi bukan pengalaman saya. Ya, pengalaman saya waktu itu memang terbangnya cuma naik dulu, habis itu udah takut turunin lagi. Iya kayak gitu. Tapi pertanyaan teman-teman semua pasti sama ya, pernah gak ya jatuhin drone? Iya. Gak mungkin gak pernah. Gak mungkin gak pernah, pasti pernah. Ya kayaknya tir mobil pernah nyerempet, udah pasti pernah. Sering. Ya, jadi gak bisa perfect juga. Betul, jangan nah, kapok itu jangan intinya. Jangan kapok ya. Nah, itu dia. Latihan di tempat yang luas dengan tempat terbuka supaya GPS itu bisa terkoneksi dengan baik. Emang penting GPS, penting sekali supaya drone kita tidak kabur. Ya. Ya, kok drone-drone lain yang tidak ada GPS-nya kabur ya, Om? Emang iya. Kan dia mau pegangan pakai apa kalau kena angin? Enggak ada pegangannya. Pasti GPS. Ya, dan terbang itu punya peraturannya. Setiap area ada peraturannya. Gak bisa pukul rata, apalagi di Jakarta. Jakarta tuh paling susah untuk terbang. Ya, berbahagialah orang yang tinggal di Bali, bahwa terbang di sini masih mostly banyak area bisa terbang. Di Jakarta itu bahkan yang di komplek aja kadang, ya pas sudah terbang nih semangat, terbangin, gak mau take off. Kenapa? Ternyata dekat bandara. Rumah saya pun dekat bandara ternyata, bandaranya udah aktif sekarang dekat rumah. Waduh. Nah, jadi berbahagialah teman-teman yang tinggal di Bali karena belum banyak lagi area. Kalau di Jakarta banyak gedung-gedung. Nah, gitu kan? Gedung-gedung tinggi dan sebenarnya tidak boleh terbang sembarangan di area Jakarta di perkotaannya. Indah sih kalau malam, indah. Tapi sebenarnya tidak boleh. Ya, harus izin. Izinnya tidak berbayar sebenarnya, tapi ngurusnya lumayan berhari-hari. Ya, dan kita harus punya sertifikasi drone. Kita punya license. Okay. Ya. Ya, jadi terbangin drone itu perlakuannya sama kayak teman-teman terbangin pesawat sebenarnya ya. Ya, tapi jangan oh enggak jadi deh kalau gitu. Enggak, jangan santai, tenang dulu, tenang. Ya, itu untuk drone komersial, maksudnya yang di atas 250 gram itu wajib punya SIM-nya dan kita daftarin drone-nya ke website pemerintahan supaya nanti kalau kita mau terbang di tempat A, tempat B, perizinannya gampang. Semua online. Ya, seperti itu. Nah, jangan jiper dulu. Oh, susah gitu. Enggak, tenang ya. Teman-teman bisa mulai dari yang 249 gram sehingga bisa terbang lebih nyaman. Ya, dan ini nih, ini penting nih. Ya, sebenarnya gambarnya minuman alkohol sih. Jadi jangan mabuk-mabukan dan terbang. Iya, enggak ada sih, tapi sebenarnya alkohol akan mempengaruhi psikologis dan juga kita akan behaviornya irrational. Nah, itu juga kalau kita lagi banyak pikiran, ya misalnya nih, udah jadi curhat, misalnya gaji numpang lewat doang misalnya ya kan, itu kan pas nerbangin drone kepikiran gitu, besok gue makan apa misalnya kayak gitu kan, itu tidak baik. Saya crash gara-gara itu, maksudnya gara-gara banyak pikiran ya, bukan gara-gara ya, gaji numpang lewat, enggak ya. Jadi saya crash gara-gara lagi ada banyak pikiran aja, nabrak drone-nya, nabrak ya, padahal saya sudah berapa tahun ngedrone, logikanya gak mungkin nabrak. Tapi nabrak, apa saja. Jadi emosionalnya juga kebawa ya. Ibarat kita lagi nyetir itu
dengan emosi yang tidak tenang, iya, nabrak, bahaya kan? Juga. Bahaya kan? Oke. Okay. Iya. Maunya iya. Pulang jadinya belok mana? Nah, jangan ya. Itu pengaruh sekali. Pengaruh sekali. Jadi terbanglah ketika kamu siap. Ketika kamu deg-degan, don't. Okay. Don't fly, better don't fly. Daripada fly terus crash, ya terserah sih, tapi saya sih sayang ya. Ya saya sudah mengganti drone-nya, anyway yang rusak itu, sudah saya ganti baru. Nah, fail safe itu penting, GPS itu penting. Kita terbang di tempat luas, pastikan GPS-nya kekunci, dia ada suara wanita, ya bukan cowok suaranya. Ya, home point recorded. Wah, saya senang banget tuh dengar suara cewek itu. Nah, si cewek sudah akses suruh terbang. Oke, terbang. Ya, butuh beberapa sinyal GPS supaya ada suara itu. Sehingga nanti kalau kita terbang, amit-amit hilang sinyalnya, kita drone-nya masih kita bisa dapatkan. Nah, kalau kita main terbang langsung maju saja, home point-nya terrecord di 100 meter dari kita, ya pulangnya ke sana. Dan itu saya pernah kejadian, saya ditelepon sama salah satu teman saya. Mas, minta tolong dong, malam-malam sore ini kenapa drone saya hilang. Lah terus apa hubungannya sama saya gitu kan. Saya kan gak ngilangin, iya mas, kok drone-nya kok pas hilang sinyal landingnya bukan di tempat saya. Oh mas, tadi waktu take off tidak tunggu GPS ya? Enggak, langsung maju aja. Masa landingnya di rooftop rumah sebelah, rumah gang sono katanya. Ya karena itu, dia buru-buru. Take off aja. Kan dia bisa naik sampai 5 meter tuh, maju. Maju, ya. And then pas sudah GPS oke, nge-lock di sana. Akhirnya dia landingnya di sana. Gitu. Wah, jadi ini hati-hati tuh. Pas banget nih ada yang nanya juga. Ada yang nanya, seperti ya? Apa aturan dan tinggi terbang drone selain untuk mengambil footage dari ketinggian? Bagaimana memaksimalkan drone untuk menghasilkan cinematic footage dari Desmond Galmet? Oke, ini pertanyaannya banyak sekali. Mungkin kita satu-satu dan nanti ya? Akhir segmen juga dulu, kita akan bacakan. Aturannya dulu ya. Aturannya itu adalah 120 meter. Ya, ketinggian drone-nya yang diperbolehkan tadinya 150. Ya, tapi sekarang diturunkan 120. Kenapa? Karena helikopter biasa melewatin area itu di 150. Ya, kita gak mau, oke deh, ini adalah benda kecil ya. Tapi ini kalau nabrak objek di udara, khususnya pesawat yang besar, itu bisa fatal. Helikopter pun bisa fatal. Jadi kita gak boleh nganggap remeh, gak apa-apa ini benda kecil. Tidak sama sekali. Mohon pengertiannya, kita harus ngalah. Kita tidak mau mencelakakan orang yang di udara, ya. Kalau pada nonton film Top Gun yang kemarin, nonton nggak? Ya, kalau umurnya ini biasa nggak mau bahas umur, nggak mau bahas umur. Ya, tapi saya kemarin nonton itu keren banget, dan ternyata burung darah atau apalah itu yang nabrak ke turbin itu jetnya itu bikin pesawatnya jatuh, pesawat jet loh. Burung bukannya, ya itu kan daging ya maksudnya. Apalagi begini ada baterainya, meledak deh. Jadi please, jangan ambil risiko untuk terbang di area terlarang atau kita bus naik sampai di atas 120. Kecuali teman-teman udah yakin area tersebut di atas tidak ada traffic. Entah helikopter atau pesawat kecil atau apapun. Ya, kayak di Bromo mungkin masih diperbolehkan kali ya di atas 120 karena Bromo sendiri kalau kita take off dari bawah, mau naik ke atasnya itu lumayan tinggi. Kalau gak salah 400 meter kalau gak salah. Dan kalau kita mau dapetin kawahnya itu kita mesti agak tinggi. Atau teman-teman naik dulu ke atas take off dari situnya. Seperti itu. Ya. Nah, terus kita terbang supaya aman adalah visual line of sight. Jangan terbang yang ngebelakang tapi arah kita ke sana. Gitu. Ah gak mau ngadep ke sana, ada matahari, ah gak mau ah. Drone-nya aja suruh ke belakang. Nah itu persepsi yang salah. Kenapa? Karena drone itu memancarkan sinyalnya ke depan. Nih ya, ini antena ini ke depan. Bukan dia ngebelok sesuai drone-nya belok, tidak. Ya, dia bukan omnidirectional tapi direct. Jadi kalau kita mau maju ke sana, tambah altitude. Jangan cuman naik 20 meter terus maju terus. Udah pasti kehalangan gedung dan objek lain. Itu sudah pasti putus sinyal. Jadi bukan berarti karena drone-nya tidak sanggup terbang jauh, karena cara terbang kita salah. Ya kebanyakan itu yang terjadi. Ya, oh gak bisa terbang jauh pakai ini. Ah masa sih? Saya bisa gitu kan. Saya bisa kok.
Nah, karena oh kamu terbangnya dari dalam kamar ya. Oh iya, kemarin dari dalam kamar saya keluarin drone terus baru ke gang sebelah udah putus. Oh jelas. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu mesti tahu juga sih. Ya, tahu juga. Oke, okay, kita lanjut dulu ya. Oke. Okay. Mau next. Ah. Ini lagi. Oke, okay, sudah masuk ke gimana sih ngambil kontennya kita, persiapannya tuh apa? Ya, yang pertama itu kita cari pemandangan yang indah. Wah, banyak banget di sini pemandangan yang indah. Udah enggak usah pusing ya, yang offline enggak usah pusing. Cari tempat yang indah-indah untuk dicari konten di situ. Ya. Lalu kita rekam dengan namanya log file atau flat profile. Di DJI itu ada Decinalike, ada apa namanya D-Log. Ya, supaya apa? Supaya nanti kita grading lagi sesuai dengan preset atau LUT yang kita suka. Dan lalu kita terbanglah dengan smooth. Ya, susah gak? Susah. Itu seperti menahan emosi. Karena rata-rata kalau teman-teman suka main game, khususnya game PlayStation gitu ya, biasanya pegang stick itu kalau pasti gas full kan. Ya, dikasih stick ini pasti gas full. Udah pasti itu. Ya, karena kemarin saya pakai PS harus ngebut ya. Masa di sini enggak boleh gitu kan. Nah, di sini harus justru menahan emosinya ya dengan menerbangkan smooth itu butuh latihan. Ya, pelan-pelan saja ya, enggak kemana-mana. Jadi itu nanti footage-nya baru bisa dinikmatin sama orang banyak. Dan enggak usah tinggi-tinggi, mau ngapain tinggi-tinggi gitu, enggak ngelihat apa-apa. Di atas awan seperti itu tuh dilarang. Jadi seperti itu, guys. Ya, terus nah ini dia. Ada beberapa part bagian yang saya anggap perlu di-highlight, yaitu pertama 30% kita perlu namanya pemahaman. Pemahaman apa? Pemahaman terhadap drone-nya. 60% itu latihan. Wow, lama banyak banget ya. Banyak banget sih, Mas. Boleh nego enggak? Boleh nego enggak? Ya, dikit aja ya, Mas, latihannya. Yang penting saya harus bikin konten segera. Dan yang terakhir adalah kreativitas. Kenapa saya kreativitas cuma 10%? Nanti saya kasih tahu. Ya, pemahaman dulu deh. Kita mahamin apa yang kita bawa terbang dulu. Ya, yang kita bawa terbang ini benda yang bisa jatuh lah. Ya, kita belajar cara take off landing dan VLOS tadi dulu. Ya, dan baru kita maksimalin kemampuan drone mulai dari kamera, ya, mulai dari memperhatikan daya tahan baterai dan fitur-fitur lain. Ya, fitur keselamatan itu juga perlu. Itu dulu deh. Ya, basicnya itu. Lalu latihan. Seberapa sering? Sering ditanyain saya, Mas, kalau saya biar jago butuh berapa lama? Saya tanya lagi, seberapa sering dalam setahun kira-kira bisa terbang? Saya liburan dalam setahun paling maksimum 4 kali, jadi saya mungkin terbang 4 kali saja. Oh, mohon maaf, Anda butuh bertahun-tahun berarti. Ya, jadi kalau saya bilang, untuk terbangin drone itu sebenarnya untuk paham fasih itu bisa cepat. Asal seberapa sering Anda latihan. Ya, sama kayak naik motor, sama kayak naik sepeda, sama kayak naik mobil. Latihan yang dianjurkan kalau menurut saya orang-orang yang bisa latihan adalah seminggu 2 kali. Anggaplah weekendnya lah ya, Senin sampai Jumat kerja. Ya kalau di sini kebalik ya. Ya di sini kebalik ya. Sabtu Minggu kerja ya kalau di sini ya. Kebalik. Ya intinya 2 kali dalam seminggu. Ya teman-teman dalam waktu sekitar 8 kali terbang itu biasanya sudah tahu drone kayak gimana. Ya lalu gunakan fitur-fiturnya. Ada focus track itu membantu banget. Untuk bikin konten itu ngebantu banget, ya. Lalu jaga emosional ketika terbang, ya. Jangan buru-buru, kalem aja. Kalau teman-teman terbang pertama biasanya deg-degan, udah pasti, karena takut jatuh. Padahal drone-nya nggak akan jatuh, percaya deh, nggak akan jatuh drone-nya, ya. Kecuali kesambar burung atau ada anak kecil ngelempar pakai bola itu bisa jatuh. Tapi drone itu lagi terbang tiba-tiba jatuh itu sangat-sangat jarang. Kayaknya nggak tahu deh, kayaknya nggak pernah deh, ya seperti itu. Ya, jaga emosional aja. Oke. Nah yang terakhir kreativitas itu belajarlah untuk mencari panutan, bukan apa ya ngomongnya,
misalnya suka role model gitu. Ya, role model ya, panutan benar ya. Jadi misalnya kayak saya ngelihat di Instagram, oh si Nathan McBride misalnya. Wah, dia gaya ininya keren ya gini-gini, follow aja. Ya kalau ada video yang bagus di save. Di Bali juga saya punya idola namanya Dwi Ariana. Nah, yang di sini. Ya Dwi Ariana datang hari ini. Jadi saya follow dan juga saya perhatikan cara Dwi ini terbang. Ya, cara bikin cinematic footage-nya, cara gradingnya, ya saya pelajari. Jadi nantinya kita tiru akan nanti akhirnya kita bisa modif sesuai dengan hati kita. Ikuti tren aja, ikuti tren. Trennya lagi bagaimana, mencoba ikuti. Ya supaya ikut naik, nah FYP ya. Ya seperti itu. Itu kalau di Instagram atau apa TikTok begitu. Jadi itulah ya sebelum main course kita bumbu-bumbu itu dulu. Asik ya. Waduh, benar-benar makin seru banget. Tapi kalau misalkan kita simpulin dikit aja, gimana sih memulainya gitu kan, hal-hal basic apa sih yang harus kita lakukan. Sebenarnya tiga itu aja sih rumusnya ya, yeah. Om Ije ya. Yeah. Pemahaman 30%, latihan 60%, kreativitas 10%. Yes. Jangan dibalik-balik. Ya, yeah. Om Dwi ya, pasti gitu ya. Ternyata udah expert tetap ikut iya. Belajar itu selalu, luar biasa. Kalau saya ya. Ke Bali selalu menemani. Waduh, oke. Okay. Ditraktir gak sama Om Biji? Oh, iya. Jangan dibalik-balik, karena kebanyakan dari kita-kita pasti pikirnya, saya bukan orang yang kreatif, saya bukan orang yang punya latar belakang pendidikan seperti itu gitu ya. Yep. Justru pahami, lakukan sebanyak mungkin seperti yang Om Bije bilang, jam terbangnya. Nah, yes. Ngomong-ngomongin teori dan praktek sekali lagi ya teman-teman Erafon, setelah sharing dari Om BJ ini, kita akan langsung praktek di lapangan. Jadi please jangan kemana-mana, termasuk juga teman-teman Erafon yang hadir melalui Zoom ataupun YouTube, jangan kemana-mana karena nanti pun teman-teman Erafon tetap bisa menyaksikan praktek di lapangannya. Asik. Gitu ya. Okay. Ini ada pertanyaan lagi, ini banyak banget banyak. Yang bertanya tentang apa rekomendasi drone untuk pemula dari pertama dan kira-kira berapa budgetnya Om? Okay. Wow. Jadi itu sebenarnya ada di slide terakhir. Tadi sih ada, cuman saya ingatkan lagi nanti di terakhir, okay. Baru dikerucutkan lagi. Siap. Iya, jadi makanya harus stay tune sampai selesai. Akhir nanti. Ya, kalau ya, gitu ya. Kita lanjut aja dulu ya. Iya, iya. Silakan. Oke. Okay. Oke, okay. Jadi sudah siap untuk menu utamanya. Ya, tadi bumbu-bumbunya, appetizer, segala macam minuman sudah disajikan. Sekarang kita menu utamanya. Oke, okay. Saya akan bagikan hanya 10 saja. 10 cinematic drone movement atau kita sebutnya boleh sebagai simple drone movement. Oke, ada beberapa. Sebentar, ini kok ngehang. Bentar ya. Oke, saya lihat di sini. Ya, ada 10. Ya. Ya, ada tilt reveal, ada fly forward, ada pan shot, ada follow shot, orbit, ada backward up, ada face down, spinning upward, sama true object. Jadi sebenarnya banyak banget ya, gak cuma ini doang, tapi ada banyak sekali. Tapi saya membagikannya ini saja, yang simple-simple aja, biar semua nanti bisa ngikutin. Di sana, oke, okay, let's do spinning upward, gampang sekali tuh. Ya. And then let's do fly forward, wah. Kayak gitu, itu gampang. Nah, oke okay, langsung. Kita yang pertama. Ini apa nih? Nah, kalau kita lihat ini adalah tilt reveal. Tilt reveal itu cocoknya biasanya dijadiin sebagai opening sebuah film atau kalian punya YouTube misalnya pengen nge-share jalan-jalan di Bali. Openingnya wajib pakai drone. Set, jadi kameranya gerakannya itu dari bawah sambil maju pelan-pelan gerak ke depan, ke atas. Sehingga kita mereveal sesuatu di depan. Entah itu pantai yang bagus, gunung, atau misalnya GWK lah misalnya. Udah Bali banget kan, udah gak ada bangunan lain kayak GWK. Seperti itu, salah satu contohnya. Ya. Atau kita misalnya ke tempat, ini kemarin saya ke Kopi Tubing misalnya di Bogor.
Ya kayak mau kasih lihat nih, kita lagi di copy tubing. Pelan-pelan maju and then scroll up si ininya, gimbalnya. Karena gimbalnya drone itu bisa gerak naik turun ya. Jadi kita bisa kontrol dari yang sebelah kiri. Ada buttonnya. Nah ini saya contohin lagi, ini basic movementnya. Megang remote-nya gimana? Di sini ada ya. Jadi arahnya yang pertama adalah kita turunin dulu gimbalnya. Gimbal wajib turun ke bawah. And then kita sambil maju ke depan dengan stick yang kanan ke atas, kita pelan-pelan gerakin gimbalnya ke mana? Kiri ya? Ya, ke kanan. Ya, jadi ntar dia pelan-pelan ke gerak ke atas. Awal-awal sudah pasti akan gugup. Ulangin aja. Kan objeknya gak kemana-mana juga. Jadi jangan puas dengan satu shot. Make several. 3, 5, gak apa-apa. Ya, selama teman-teman cut dulu. Misalnya nih, habis ngambil satu konten, 10 detik, ya udah stop recording dulu, ulangi lagi, mundur lagi, lakukan lagi. Jangan full recording terus, ah bentar aku mundur. Nah itu banyak konten yang tidak perlu disimpan sebenarnya. Itu jangan dilakukan itu. Jadi make it short. Ya, saya itu ngerekam paling lama-lamanya sebuah konten drone atau action cam sekalipun, itu 1 menit itu udah top-topnya, jarang banget. Saya biasa mainannya kalau action cam lebih pendek lagi, 2, 4, 8, 10. Ya, kalau drone agak lama memang, karena kan prosesnya panjang. Ya, tapi 1 menit itu cukup, cukup banget sih kalau saya. Ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya, apa? Kita sebutnya sebagai, ini gampang banget, fly forward, terbang maju ke depan. Mirip kayak tilt reveal, tapi bedanya gimbalnya tidak di tilt, tidak naik turun, gerak aja ke depan. Emang bisa dapat sense of cinematicnya? Bisa. Banyak banget yang pakai begini. Apalagi ini saya kebetulan, ini saya bukan menembus awan, saya terbang di atas ketinggian yang diharuskan ya. Saya terbang di Nepal Van Java, itu terbangnya gak tinggi-tinggi. Kebetulan saat itu kabutnya sampai bawah. Jadi ya udah. Jadi kesannya kayak dari awan terus nembus, enggak ya. Itu saya terbang cuma lurus doang di ketinggian di bawah 100 meter bahkan. Itu kabutnya tebel banget. Saya tembusin aja kabut. Nah beberapa orang suka takut menembus kabut, kalau saya enggak. Ya saya tinggal matiin sensor atau pakai sport mode, saya maju aja. Ya sambil berdoa tentunya, mudah-mudahan enggak ada apa-apa di dalam ya kan. Itu saat-saat menegangkan pas di dalam kabutnya sih. Ya, habis itu tembus, cus, itu dapet tuh. Kayak mereveal sesuatu melalui kabut tadi. Ya, itu fly forward. Oke, nah fly forward juga teman-teman bisa modif sedikit dengan kameranya 45 derajat ke bawah. Seperti kalian lagi terbang pakai burung, kalian sebagai burung sambil terbang nengok mantau apa yang ada di bawah. Tapi tidak 90 derajat, 45 saja. Ya, segini nih. Ya, habis gitu maju, terbang maju. Ya, untuk melihat keindahan yang ada di bawah. Ini di Pangalengan. Ya, saya terbang dari Taman Langit. Ya, gila Taman Langit di langit itu ya. Enggak. Cuman 1200-an MDPL kok. Tapi asik banget terbang sini. Ya, senang banget. Ini sekitar 3 jam dari Jakarta. Ya kayak dari sini ke Singaraja kali ya. Ya, segitulah. Ya, kita bisa nemuin tempat ini. Oke. Caranya gampang, tinggal gerakin maju aja. Tapi gerakin majunya ya enggak usah full. Ya, enggak usah full, pelan-pelan aja. 50% gasnya 75. Ya, kecuali memang objeknya terlalu besar dan jauh ya, mau sport mode silakan, mau kenceng juga silakan. Karena objeknya terlalu lebar, kita ngebut juga enggak terlalu kelihatan. Oke. Dari sini ada yang bertanya enggak? Enggak ada. Kita lanjut dulu. Oke, lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Ini dari tadi yang nanyain gimana gerakannya, ini dia ya. Ada lagi yang namanya fly up. Fly up itu terbang ke atas tanpa gimbalnya gerak-gerak juga. Ya, ini simpel-simpel semua. Contoh, kita punya gedung tinggi. Ya, kita taruh di depannya dari tengah gedungnya aja, enggak usah dari bawah boleh. Ya, kita naikin ke atas. Ya. Naikin ke atas aja. Gampang kan terbang ke atas? Gampang. Cuma satu gerakan kok stick kirinya dinaikin ke atas.
Ini untuk menunjukkan, jadi setiap cinematic movement atau drone movement ini itu menunjukkan ada tujuannya. Tadi ya, misalnya mereveal sesuatu, ya, misalnya ada monumen bagus atau apa. Ini untuk menunjukkan kemegahan suatu landmark atau gedung kayak gitu. Nih betapa megahnya gedung ini. Terus di sekelilingnya ada gedung-gedung lain nyala. Ini terbang malam ya. Ini juga terbang pakai izin. By the way, ini dapat izin langsung dari ini kan terbangnya persis di lapangan TNI-nya punya. Ya, jadi itu ada izinnya. Gak boleh terbang sembarangan begini, gak boleh. Ya, seperti itu. Caranya stick kiri yang dikeatasin. Stick kiri up. Gampang banget. Cuman satu jari saja. Jari satunya bisa buat garuk-garuk atau apa ya. Masih bisa, masih aman. Ya seperti itu. Sambil record, naikin. Kita sebutnya sebagai pull up juga boleh. Nah, ada lagi nih, apa lagi? Kita sebut sebagai pan shot. Ya. Tadi-tadi ngomong istilah-istilah tilt, pan itu apa sih? Tilt itu adalah gerakan yang naik sama turun. Kalau pan itu adalah kiri kanan, ya. Terus kalau roll itu yang begini. Oke, itu. Jadi biar sejalan dulu ya. Pan shot itu bergerak menyamping, terserah bebas dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, terserah teman-teman. Contoh, kita terbang di pegunungan yang bagus. Misalnya kita lagi ke Batur misalnya. Ya, kita lagi ke Kintamani misalnya, kita terbang. Kita ngasih lihat gunungnya dari ujung sisi kanan ke tengah. And then sampai ke kiri. Mungkin yang diambil mungkin gak semuanya nanti pas diambil di editnya. Ya bergeraklah menyamping. Nah ini gerak gak sih gambarnya? Bentar ya. Gerak kan? Nah ya bergeraknya pelan. Ya bergeraknya pelan. Di situ masih di Taman Langit. Kebetulan pagi hari mataharinya menyinari dan masih ada kabut, jadi ada namanya roll, ray of light, ya cahaya ilahi kalau saya bilang ya, itu tuh keren banget, dramatis, tinggal ditambahin sound yang bikin hati gimana gitu, ini di mana sih gitu kan, ya bisa nggak pakai handphone? Tentu tidak bisa, ya handphonenya buat ngedit aja, ya tetap beli di Erafon tuh kan, ini tetap pakai drone. Saya pakai handphone gak bisa dapat konten begini. Ya. Jadi harus pakai drone. Gampang kan? Dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Bebas. Ya, dari tadi simple. Oke. Lalu follow shot. Follow shot itu mengikuti objek. Objeknya bisa manusia, binatang peliharaan, anak kecil, ataupun mobil motor. Ya ini modelnya Dwi Ariana juga. Ya, jadi saya ngikutin, nah ini drone-nya karena punya fitur untuk menghindari objek yang sekelilingnya, saya tinggal maju aja. Begitu mau nabrak dia geser sendiri menghindar. Begitu mau nabrak geser lagi. Jadi ini saya menggunakan Mini 3 makanya formatnya yang portrait mode. Ya kalau nggak portrait juga bisa. Seperti itu. Nah ini agak sedikit perlu usaha lah. Ya, mostly maju. Tapi kalau nggak punya fitur yang namanya untuk menghindar, maka teman-teman harus kadang geser ke kiri, kadang geser ke kanan. Sesuaikan dengan speed yang ada. Oke. Follow shot itu menceritakan biasanya kalau di sebuah film atau sebuah klip, itu siapa sih jagoannya di situ. Ya, kalau di film-film naik kuda kan. Wah, naik kuda. Itu bisa follow shot, bisa pakai mobil sih. Tapi kalau follow shot udah naik itu, biasanya pakai drone. Ya, itu follow shot. Nah, ini ada lagi, ini di Bali lagi. Ini namanya orbit atau rotating shot. Jadi dia memutari sebuah objek yang kita boleh kunci atau kita gerakkan manual. Tapi kebetulan untuk konten ini diambil sama teman saya, Wah Belo, ya, saat kita terbang di daerah mana? Handara Gate. Itu berbayar ya, jadi teman-teman kalau bawa drone ke situ berbayar untuk terbang, satu drone berbayar. Nah, itu digerakkan manually. Gimana caranya? Nah, ini butuh latihan. Ya, karena kita akan menggerakkan sticknya, misalnya geraknya ke kanan, kita gerakkan sticknya ke kanan dulu, and then begitu sudah bergerak, stick kirinya itu berlawanan arahnya ke kiri.
Jadi supaya hidungnya tetap fokus di objek yang di tengah. Tadi kalau teman-teman ingat film Netflix yang awal, Day Shift itu menggunakan orbit shot. Dan hanya 1 detik yang diambil. Jadi bayangin kita udah capek-capek bikin berapa detik, yang diambil paling 1-2 detik doang. Dan itu wajar, karena saya bilang drone footage adalah supplementary footage, bukan the whole story. Ya, itu dia, orbit shot. Agak sedikit usaha ya teman-teman ya, tapi nanti boleh kita praktek dengan cara yang saya bilangnya pakai fitur spotlight. Nanti saya kasih tahu ya, bisa. Nih, ini yang gampang banget, ini cuman kameranya ngadep ke bawah, ini namanya face down. Nah ini objek yang di bawah tapi harus bergerak, kalau objeknya diam ngapain gitu kan. Objeknya misalnya ombak lagi, juar. Kita gak usah ngambil gerakan apa-apa, udah diem aja ngadep ke bawah. Orang-orang misalnya di bawah ada mobil yang bergerak atau traffic. Misalnya di atas lampu merah, persimpangan. Pas lagi jalan kan itu keren tuh pergerakan. Misalnya kayak gitu, contohnya. Ini tapi yang saya contohkan adalah si di pantai, ini di Balangan. Ya, dari tadi Bali mulu ya. Ya, Jakartanya dikit. Oke, gampang banget itu. Tinggal tilt ke bawah saja, record then. Oke, ada lagi gak nih? Saya sampai lupa. Oke, ini kayaknya, oh ya, backward up. Backward up itu mirip sama drone. Drone itu mundur dari depan sini, kita mundurin, and then naik. Ya, ini backward up itu untuk memperlihatkan sesuatu dari sisi dekat ke jauh. Jadi, get the whole picture. Ya, misalnya kita juga paling suka bikin backward up ini ketika lagi di atas puncak gunung misalnya. Kita lagi rame-rame teman kita, we made it gitu. And then drone-nya mundur ke belakang. And then ternyata si gunungnya kelihatan besar dan megah. Seperti itulah, feel yang kayak gitu. Nah, di TV juga ada kan yang My Trip My Adventure, rata-rata penutupannya seperti itu. Ini bisa dijadiin closing shot. Ya, closing shot sebuah cerita. Ya, kayak kemarin itu saya ada acara apa namanya kayak outbound gitu, closing shotnya itu backward up. Kalau di Bali itu biasanya untuk wedding. Nah, iya. Lempar apa atau apa gitu ya, lempar bunga atau apa seperti itu. Ya, ini butuh sedikit usaha, kita 2 stick yang kita gerakan, mundur dan juga naik. Ya. Dan gimbalnya pelan-pelan disesuaikan supaya bisa stay on the object. Nih di Sanur, nah, kan saya udah jelajahin banyak nih ya. Nih Sanur ini kita bikin yang namanya spinning upward. Jadi dia muter, naik tapi sambil muter. Ya, ini gimana caranya? Gimana caranya mendapatkan efek dramatisnya ini? Apalagi ini kebetulan objeknya kayak spiral gitu ya. Ya, atau enggak ini di area apa kopi tubing memutar gitu. Jadi naik doang gini udah biasa, tapi naik sambil di spin itu memberikan efek dramatis aja. Ya, nah bisa dilihat di situ kalau kita bisa spinning upward. Nah, ini boleh untuk di tengah-tengah sebuah story boleh. Ya, caranya, nah caranya kita sambil gimbalnya pastiin ke bawah dulu, ya kita naikin pakai stick kiri. Naik ke atas, and then gerakin ke kiri sedikit. Itu akan memutar, memberikan efek begini. Jadi gak cuma naik gini doang, gini. Ya. Ini ada lagi, true object. Ini sepertinya terakhir nih. True object itu melewati objek-objek yang kecil. Nah ini bisa didapatkan dari drone seperti ini. Makanya tadi saya bilang jangan beli 1, beli 2. Ya, yang ini buat belusukan. Masuk-masuk ke tempat-tempat objek-objek yang kecil-kecil. Ya. Dan ini adalah bonusnya. Ya, bonusnya kita sebutnya sebagai hyperlapse. Hyperlapse ini semua udah otomatis sekarang, udah gak usah pusing-pusing lagi. Kita ambil hyperlapse yang memutar, ya, itu udah paling cocok gitu untuk sebuah objek. Ya, ini otomatis. Dan ini juga di malam hari kita ngambil hyperlapse. Ini tidak bisa manual ya, guys, ini fitur otomatis, jadi kita enjoy aja, tapi kita tinggal pilih objek. Itu sih kerennya drone tuh, ya, kerennya drone.
kalau untuk apa namanya membuat konten di udara tuh seperti itu. Ya, saya kembalikan ke Mbak. Wow, keren banget ya. Itu main course-nya tuh lengkap banget menunya. Ya. Proteinnya ada, karbonya ada, sayurnya ada, semuanya ada ya, Om ya. Ya. Jadi 10 cinematic drone movement, mungkin teman-teman Erafon ya, baik yang hadir secara offline maupun online, sudah tidak asing dengan istilah-istilah tadi yang 10 cinematic drone movement tadi. Cuman saya yakin sekali pasti banyak yang merasa, ah ini nih, gerakan ini nih yang aku belum ahli nih. Gerakan ini nih yang kayaknya saya harus perhatikan nanti gitu ya. Jadi pastikan jangan sampai kemana-mana karena nanti sekali lagi kita akan langsung praktek juga ya. Okay. Selain di Sanur nanti boleh gak kira-kira kita praktek di sini pakai si Avata masuk-masuk boleh, itu? Boleh, keren sih itu, keren. Ya. Nah untuk teman-teman khususnya yang hadir di Zoom ya, nanti jangan lupa registrasi sekali lagi, re-registrasi menggunakan Google Form yang sudah kita sharekan di chatbot ya. Sekali lagi jangan lupa re-registrasi, mungkin ada yang baru joinan, jangan lupa re-registrasi di Google Form yang sudah kita sharekan di chatbot dan dapatkan tentu saja Era Club poinnya sebesar 50.000 dengan cara re-registrasi kemudian daftar jadi member dari Era Clubnya sendiri, oke? Okay? Kita akan infoin satu lagi nih, ada promo menarik dari Erafoam. Namanya Upgrade Terus. Wah, tadi udah sempat disinggung juga ya sama Om BJ. Upgrade Terus pokoknya. Melalui program Upgrade Terus, kalian dapat melakukan upgrade ke smartphone baru di tahun kedua. Dengan cicilan yang lebih rendah dan tidak ada batas pengulangan tiap tahunnya. Kalian juga akan mendapatkan notifikasi di bulan ke-11 untuk mengingatkan masa berakhir kontrak dan dapat datang ke Erafoam mana saja untuk melakukan progress upgrade. Kalian juga bisa melakukan trade-in ya dari Erafoam di Erafoam Store itu sendiri melalui online juga bisa loh ya dengan cara mendownload aplikasi trade-in Eraspace di Play Store atau juga Apple Store-nya. Waduh, lengkap banget deh pokoknya promo-promo yang dikasih sama Erafoam dan pasti bikin kita pengen upgrade terus untuk gadget-gadget kita. Ini sepertinya Om BJ sudah mulai bersiap-siap untuk praktek di dalam ruangan dulu ya ini ya Om ya. Ups, hati-hati. Okay. Nanti masih ada materi yang akan di-sharekan atau langsung? Masih ada, satu segmen lagi kita masih ada how or where to edit. Nah, kapan dan gimana cara editnya? Tadi juga udah sempat ada bertanya ya tentang editing-editingnya itu. Dan jangan lupa teman-teman, baik itu yang hadir secara Zoom ataupun YouTube, langsung aja ketik pertanyaan teman-teman di chatbotnya ya. Dan nanti kita pasti akan jawab dan kita diskusikan bersama Master Coach kita ya. Sekedar informasi dulu, jadi setelah kita praktek kita akan lanjut lagi sedikit materi dari Om BJ tentang bagaimana editingnya. Dan setelah itu Om BJ akan langsung menuju ke lapangan ya, tepatnya di Ina Sindu Beach di daerah Sanur sana, di daerah pantai. Di sana Om BJ akan langsung menjelaskan kepada teman-teman Erafoam yang hadir secara offline maupun online bagaimana praktek dengan drone itu sendiri ya. Menariknya nih teman-teman Erafoam tetap bisa berkomunikasi dengan Om BJ selama perjalanan Om BJ dari Erafoam Megastore Toko Umar menuju ke Pantai Sanur Sada. Jadi please jangan sungkan-sungkan buat tanya-tanya, anyway ini gratis gitu kan. Kapan lagi teman-teman Erafoam bisa langsung mendapatkan sharing yang bermanfaat dari Master Coach Masterclass kita hari ini, oke? Okay? Nah, jadi sekarang kita akan praktek di dalam store dulu. Kalau nanti kita akan praktek di lapangan, sekarang ini kita akan praktek di dalam store. Kalau ini sih kayaknya memang untuk advance ya, beginner kayaknya jangan coba dulu yang di dalam store ya Om ya. Dan ini Om akan pakai, Om BJ akan pakai gadget yang mana nih? Avata, yes, dari DJI ya. Hey, kita masih siap-siap semuanya. Kita akan langsung praktekkan apa saja yang bisa dilakukan oleh si mini Avata ini, ya. Oke. Yes. Jadi teman-teman yang ada di Zoom, ada di YouTube,
Sabar dulu sebentar, kita masih tunggu Om BJ siap-siap nih ya. Awalnya tadi kita mau cobanya langsung di lapangan aja, tapi langsung kenapa kita gak coba di store juga? Wah, harus dicoba ya. Harus dicoba. Mm-mm. Sambil kita menunggu Om BJ untuk bersiap-siap, boleh juga lah pastinya ya. Saya bacakan sekali lagi promo yang ada di Erafon Megastore Tuku Umar ini, khususnya dari tanggal 3 sampai 10 September 2022, kita ada banyak banget promo. Ya, di antaranya ada voucher cashback hingga Rp500.000 dengan kuota terbatas. Jadi please di note loh itu ya, kuotanya terbatas. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai lewat tanggal 3 sampai tanggal 10-nya, dan dapatkan juga kuotanya untuk voucher cashback hingga Rp500.000. Kemudian ada diskon juga hingga Rp4.500.000 untuk beberapa produk DJI yang telah ditentukan. Wow, pokoknya sekarang kalau ingat Erafon, ingat selalu bahwa di sini one stop shopping untuk gadget dan device kesayangan favorit teman-teman semuanya ya. Jangan lagi berpikir Erafon hanya menyediakan smartphone saja ataupun tablet saja dan aksesoris-aksesoris handphone. No. Kita di sini justru banyak banget ya, udah ngedisplay drone-drone yang tentu saja bergaransi resmi ya. Kira-kira kalau teman-teman offline yang hadir di sini sebelumnya udah pernah belum nih datang ke Erafon, kemudian ngecek-ngecek displaynya. Kalau beli duit sih kayaknya langganan ya. Upgrade terus gitu ya. Sama Erafon ya. Thank you anyway. Sudah siap Om? Kalau saya sudah siap, kameranya sudah siap. Oke, kamera roll on, sudah siap untuk ikut? Oke, wow. Yuk teman-teman yang hadir secara offline maupun online. Sekarang kita akan langsung melihat si Avatar Mini ini untuk jalan-jalan di Erafon Megastore Teuku Umar Bali. Nah, ini adalah tampak luar dari Erafon bagi teman-teman yang mungkin hadir secara Zoom dan juga YouTube dari luar Pulau Bali. Inilah dia Erafon Megastore Teuku Umar Bali. Siap, permisi. Si Afata Mungil mau masuk Erafon. Selamat datang di Erafon Megastore Teuku Umar Bali. Ada yang bisa kami bantu? Mau beli drone yang mana? Bye, lambai-lambai dong tangannya, lambai-lambai. Yes, say hello to Afata. Woo. Nah. Ini coba nih, coba teman-teman yang di sini aku kasih tantangan, movement-nya apa aja namanya? Waduh, biar keluar ya kuisnya dan hadiahnya. Movement yang dilakukan oleh Om BJ ini apa saja namanya? Wow, nah. Pentingnya punya Avata karena bisa nabrak dan gak apa-apa. Waduh, langsung ya. Erafon punya Avata yang banyak, kayaknya semua mau beli Avata sekarang ya. Dan ini nih, bisa masuk blusukan. Ke daerah terendah sekalipun ya. Permisi, Bapak. Permisi. Sudah cukup. Wuh, yang mau foto silakan dong. Oke. Memang yang ditunggu-tunggu itu penerbangannya ya. Kalau dari tadi tetap manyun dulu, sabar dulu. Pantau aja dulu penjelasan dari Om BJ gitu kan. Ayo Om BJ, coba kita tanya. Ada yang udah nebak gak nih? Ada yang bisa nebak gak kira-kira tadi movement-nya apa aja yang dilakukan oleh Om BJ selama sekian waktu yang singkat itu? Yuk angkat tangan. Siapa yang mau 200 ribu? Cash. Ayo,
Ini dulu nih yang pakai bro yang pakai kacamata seks sana ya. Hey, namanya siapa? Didit. Didit, oke. Okay. Om Didit, waduh. Belum om-om tapi gue panggil om ya, jangan balik panggil tante. Didit, tadi menyaksikan dong ya drone yang udah diterbangin sama OBJ. Apa aja nama movement-nya? Tilt ada. Orbit tadi ada. Terus, oh ya yang five for one nabrak mudah crash. Mohon maaf karena Anda menjawab dengan nabrak, jadi nggak jadi dapat voucher ya. Ya nggak om. Yang benar dong dari tadi yang 10 cinematic movement itu apa aja yang dikasih tahu, dipraktekin sama Om Biji langsung? Yang tilt ada, yang orbit ada, kemudian tadi fly forward itu. Nah itu dah fly forward. Circle ada tadi kayaknya. Ah yang teh bukan udah. Apa? True object. Iya yeah, keren ya. Dicatat namanya ya teman-teman ya. Siap, Om Didit sama tadi juga yang udah jawab ya, tiga gerakan pertama ya, benar ya? Kakak ya tadi ya yang jawab ya? Yang di awal banget nih, film yang pertama banget kita lihat menggunakan gerakan drone juga pengambilannya. Waduh. Baru praktek di dalam store aja udah seru banget. Apalagi nanti ya di lapangan langsung ya teman-teman Erafon ya. Mudah-mudahan yang di rumah juga ngerasain ya gimana deg-degannya tadi. Anggap aja teman-teman yang tadi pegang remote-nya, kontrolnya gitu ya. Dan akhirnya waduh nabrak juga ikutan kegoncang di rumah. Oke. Kita lanjut lagi. Dikit lagi. Alright. Oke, jadi di sini ada beberapa parts mungkin bisa di pull up juga di YouTube-nya. Oke, jadi ada beberapa kunci keberhasilan juga untuk sebuah cinematic video ya. Di situ kita butuh beberapa hal. Ya, yang pertama itu adalah ND filter ya, ND filter, terus cahaya. Nah, kalau cahaya ini kan karena drone itu membutuhkan cahaya dari luar ya, kita gak perlu lighting, gak perlu apa. Jadi waktu yang cocok adalah antara either sunrise atau sunset, ya golden hour lah. ND filter itu digunakan untuk mendapatkan efek sinematik juga, karena dia itu menetralisir tingkat cahaya ya, karena drone itu juga tidak menggunakan aperture yang bisa di set rata-rata. Ada sih, cuman tidak semua. Ya, kita butuh ND filter. Lalu, saya nggak kelihatan. Ya, format ya. Frame rate-nya. Frame rate-nya sih sebenarnya kalau saya sendiri, saya lebih mainnya ke 60. Ya, supaya lebih smooth. Nanti teman-teman bisa edit lagi di slow-mo-in, bisa dua kali lebih slow. Oke, lalu movement-nya, latihan ya. Movement-nya itu adalah segala-galanya. Kalau menggerakkan drone itu terlalu cepat atau tergesa-gesa, itu tentunya nggak akan dapat esensinya. Ya, stabilisasi kita udah nggak usah pusing, drone kita sudah ada stabilisasi, ya. Dan flat profile tadi jangan lupa di set untuk flat profile, decimal like atau si D-lock-nya. Nah, cinematic mode itu untungnya di beberapa drone, oh sudah ya, sudah mau ke Sanur ya? Oke, sedikit lagi ya. Cinematic mode-nya itu sudah ada di drone sehingga kita bisa movement-nya dengan smooth. Ya. Dan kita bisa mengatur juga sebuah editing atau gerakan yang reverse misalnya, itu akan menambah greget lah. Kayak gitu. Jadi kayak gini Mbak, ini adalah bumbu-bumbunya. Ya, tapi kayaknya kita sudah harus berangkat ke Sanur, teman-teman. Yang offline kita siap-siap, dan yang online masih stay tune. Saya kembalikan ke Mbak Ita.
Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Boleh dong kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Om BJ. Untuk sharing informasi yang sangat bermanfaat sekali. Bagi teman-teman, Erafun semuanya, pilot drone dimanapun berada. Baik itu yang hadir secara langsung maupun secara online ya. Kalau begitu kita akan persilakan Om BJ dan juga teman-teman offline. Untuk bersiap-siap langsung menuju ke Pantai Sanur, ya, kita akan langsung praktek di sana. Dan untuk teman-teman Erafon yang hadir melalui Zoom, jangan kemana-mana dulu, ya. Sekali lagi seperti yang saya informasikan tadi, bahwa selama perjalanan, Om BJ juga nanti akan join Zoom dan nanti akan berkomunikasi dengan teman-teman semuanya, menjawab semua pertanyaan yang sudah masuk melalui Zoom ataupun YouTube tadi, ya. Ada yang belum nanya, langsung aja ditanya sekarang, oke? Diketik aja, nanti satu persatu akan dibahas oleh Om BJ selama perjalanan dari Tuku Umar menuju ke Sanur nantinya, oke? Sambil kita menunggu Om BJ untuk joinan di Zoom, gimana kalau kita store tour dulu? Tadi kita udah store tour sama si Mini Hai, ya. Kita tadi udah store tour sama si Mungil Avata, sekarang store tournya sama si Mungil MC, ya. Oke, yuk kita jalan-jalan dulu, inilah dia. Erafun Tuku Umar Bali, oke. Okay. Jadi di Erafun di Bali itu nggak cuma ada di sini saja, ya, ada di Monang Maning dan tempat lainnya juga. Tapi sekarang kita akan langsung saja lihat-lihat apa aja sih yang ada di Erafun Tuku Umar Bali, oke. Okay. Sekali lagi kalau dengar Erafun langsung ingatnya apa? Smartphone. Iya, kita memang punya banyak sekali merek-merek, brand-brand yang kita display di sini yang kita bisa tawarkan kepada teman-teman Erafun semuanya. Langsung aja yuk kita lihat. Ini dia nih di sebelah kiri saya. Kalau kita lihat ada banyak sekali merek. Kita langsung dari depan aja brand-brand yang ada di Erafun itu sendiri. Ada Samsung, kemudian di sini ya. Ini untuk area smartphone-nya sendiri. Kemudian kita jalan-jalan lagi yuk, jalan-jalan lagi. Selain ada Samsung, ada Samsung, kemudian ada Apple. Nah, ini ada adik kecil yang lagi cari-cari iPad. Ini adalah area iPad dari Apple, ya. Selain itu kita juga ada Mi, kemudian ada Poco, di sana ada Oppo, ya. Vivo, Realme, pokoknya dari Android sampai Apple, teman-teman bisa temukan di Erafun itu sendiri. Itu smartphone-nya dan gadget lainnya, ya. Sekarang kita lihat yuk koleksi drone-nya ada di sebelah kiri kita. Nah, ini dia koleksi dari drone Erafun Megastore Tuku Umar Bali. Langsung aja boleh dong di-shoot untuk drone-drone yang ada di sini. Nih, teman-teman lihat langsung ada DJI Mavic ya. Kemudian lengkap banget deh pokoknya di sini, termasuk si Avata tadi juga ada. Dan berikut juga dengan aksesorisnya. Yang paling penting itu apa? Bergaransi resmi ya. Nggak cuma itu aja, kalau misalkan mau cari smartwatch juga ada di sini ya. Semuanya lengkap, bergaransi resmi, banyak promonya. Hati-hati di jalan ya untuk teman-teman yang akan OTW ke Sanur. Tuh, ada gimbal-gimbalnya. Semuanya yang menjadi kebutuhan teman-teman Erafun ya. Langsung aja menuju pokoknya Erafun. Kita semua ada one stop shopping untuk kebutuhan gadget dan device teman-teman ya. Untuk teman-teman offline, kalau misalnya masih ada yang di dalam ruangan, saya langsung persilakan untuk bisa langsung menuju ke depan store ya. Akan ada panitia yang mengarahkan keberangkatan menuju Sanur. Kita akan berangkat menggunakan bus. Sampai jumpa di sana ya Om semuanya ya. Wow, right? Oke, okay. Jangan lupa juga dong case-case handphone dari yang biasa aja sampai yang lucu-lucu, gemes-gemes juga ada ya. Yang jelas kalau misalkan datang dan ngeliat kesini langsung, saya yakin sekali pulang-pulang tangannya pasti tidak kosong. Minimal bawa sesuatu untuk dibeli ya, karena memang sebagus gitu, sebagus itu dan pastinya bergaransi resmi. Selengkap itu, apalagi kalau misalkan kalian adalah pecinta drone yang biasanya mohon maaf ke tokonya itu apa gitu ya, taunya yang mana itu aja. Nih Erafun loh udah menyediakan
drone untuk kebutuhan teman-teman Erafon di Bali dan sekitarnya khususnya ya. Kemudian yuk kita lanjut lagi. Wah, di sini kita sudah disapa oleh kakak yang cantik berbaju merah. Selamat siang, terima kasih. Kita sudah bersama kakak siapa? Dengan saya Ayu. Kak Ayu, Kak Ayu adalah salah satu tim sales dari Erafon Megastore Tukumar Bali. Sekarang kita tanya-tanya, tadi kan saya sempat info-info tuh Kak Ayu, ada promo-promo dari Erafon Megastore Tukumar Bali gitu kan. Sebutin dong lagi, pasti saya yakin sekali banyak banget promonya. Baik, untuk promo yang ada di Erafon, tentunya banyak sekali ya Kak ya. Yeah. Jadi buat teman-teman semua yang berbelanja ke Erafon, itu bisa mendapatkan cicilan bunga 0%. Cicilan bunga 0%? Jadi cicilan mulai dari 3 bulan hingga dengan 24 bulan itu 0%. Wow. Dan gak cuma itu aja, kita juga lagi ada program upgrade terus yang tadi udah kakak sebutin. Okay. Jadi teman-teman semua gak usah khawatir, bingung nih 1 tahun handphonenya mau ganti handphone, mau gimana ya. Langsung aja ke Erafon Store di Tukumar, karena kita ada program upgrade terus, upgrade handphone terus setiap tahun. Dan banyak sekali benefit yang bisa didapetin Kak. Apa aja tuh upgrade terus tuh benefitnya? Oke, yang pertama. Oke. Itu kakak bisa mendapatkan diskon up to 50% untuk layanan perbaikan selama 1 tahun. Up to 50%? Iya. Waduh. Yang kedua, kakak juga bisa mendapatkan paket internet selama 1 tahun dan itu bundling dengan pembelian handphone. Wow. Lanjut. Yang ketiga, kakak juga bisa menggunakan financing seperti home credit, kredivo, dan juga cicilan kartu kredit dengan tenor 12 bulan. Wow. Jadi lengkap dengan cara bayarnya juga ada. Betul, ya, partnershipnya juga tetap ada. Terus ada lagi? Dan selain itu, kalau kakaknya nih 1 tahun ke depan mau melakukan tukar tambah, handphone lamanya akan dinilai atau dihargai jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tukar tambah biasa. Yakin. Jadi banyak banget promonya. Iya betul. Kalau yang ini kayaknya saya mau coba ya. Kayak ini harus coba juga nih. Saya mau coba ya. Kita lihat berapa harga handphone saya kalau saya ikut upgrade terus ini ya. Boleh, boleh, boleh Kak. Terus. Karena kalau misalnya kakak ikut upgrade terus, itu handphonenya akan dihargai 60%. Bahkan up. Kakak bisa mendapatkan subsidi tambahan. Okay. Karena kakak mengikuti program upgrade terus. Waduh, cakep banget gak sih? Cakep? Cakep. Ada lagi promo yang lain? Ada banyak banget. Jadi kita lagi ada promo juga dari tanggal 3 September ini hingga tanggal 10 September. Itu ada voucher senilai 100.000 hingga 500.000. Voucher, oke. Okay. Betul. Jadi untuk kakak-kakak yang belanja device, aksesoris, operator, atau IoT yang di harga minimal 2.999.000, okay, itu dapat voucher senilai 100.000. Iya. Yeah. Dan voucher itu dapat digunakan? Langsung dipotong harga ketika kakak melakukan pembelian di Erafon Store. Dan untuk pembelian minimal 5.999.000 itu akan mendapatkan voucher senilai 300.000. Langsung dipotong harga device atau IoT ataupun aksesoris yang dibeli. Oke, itu dari vouchernya. Ada lagi mungkin? Ada lagi Kak, hingga 500.000 kan. Wow. Jadi kalau misalnya belanja minimal 13.999, itu dapat voucher senilai 500.000. Aduh, kalau beli iPhone jadi dan berapa ya? Dan harus diingat ya, ini ada kuota. Kuotanya sangat terbatas. Iya. Jadi buat semuanya, kalau misal ada niat mau belanja ke Erafon, langsung buru-buru datang ke Erafon sebelum kuotanya habis. Mohon maaf ya Kak Ayu, berarti kalau saya beli 1 iPhone, iPhone 11 lah ya minimal, betul, plus 1 drone. Karena ya, habis ikut masterclass ini jadi pengen main drone gitu kan. Jadi dapat cashback berapa? Kalau kakaknya beli drone, itu kita ada cashback up to 4,5 juta tambahan. Wow, gak main-main banget. Banyak pokoknya banget buruan langsung aja cek langsung ke Erafon Megastore Tukumar dari tanggal 3 sampai tanggal 10 September aja teman-teman Erafon. Dan sekali lagi kuotanya terbatas ya. Sangat terbatas. Sangat terbatas. Thank you ya Kak Ayu sudah menyampaikan informasi promo-promonya. Sekarang kita mau cek dulu yuk Om BJ. Om BJ kira-kira udah online belum? Udah join belum di Zoom-nya? Sudah? Alright, kalau begitu teman-teman Erafon yang hadir melalui Zoom dan juga YouTube, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Jangan kemana-mana, karena setelah ini Om BJ mau ngobrol secara private, secara santai banget melalui Zoom bersama teman-teman Erafon semuanya. Kalau gitu saya langsung serahkan kepada Om BJ, silakan. Halo,
Ya, oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya tadi karena waktunya kita harus udah jalan ke Sanur. Ini di perjalanan kita bisa jalanin namanya Q&A ya. Jadi di sini saya lihat dulu. Oke. Okay. Di sini. Nah, ini ya di chatting ini ya. Oh, nunggu MC bahasa. Nunggu MC bahasa. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu ya. Ya tadi ada yang sempat nyangkut tapi saya bantu jawab ya. Jadi tadi ada yang nanya kalau si editing tools itu menggunakan apa gitu kan. Jadi editing tools di handphone itu ada banyak ya. Yang gratis juga banyak. Tentunya kalau yang berbayar akan ada fitur premiumnya. Dan juga kalau saya biasa pakainya VM harusnya ada di Android juga, saya menggunakannya di iOS, VM itu banyak fiturnya, saya suka banget, kayak udah kayak ngedit di laptop, bisa multi layer, bisa stacking image segala macam. Lalu bisa import audio atau musik dari video, dan juga bisa upload renderingnya di resolusi aslinya, misalnya saya ngambil 4K, di uploadnya itu bisa di rendernya di resolusi yang sama, itu penting banget. Tapi banyak juga teman-teman yang pakai CapCut atau misalnya yang baru ada tuh yang lagi gencar-gencarnya pakai Bitlip, bahkan Bitlip bisa mendeteksi berdasarkan beat dari sebuah musik, jadi transisinya itu otomatis, tapi Bitlip itu berbayar, seperti itu. Oke. Terus MC-nya belum ada. Saya coba bales yang masuk dulu ya, temennya. Oke, Om Bici, bisa dengar suara saya? Ya, dengar, Mbak. Oke, ya. Jadi Om Bici, aku bantu ini untuk baca-baca pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ya Om BJ ya. Kalau tadi kan kita udah jawab dua pertanyaan. Nah, ada nih satu pertanyaan yang kita hold yang rencananya kita akan jawab di akhir sesi, yaitu rekomendasi drone untuk pemula dan budgetnya berapa. Oh, itu banyak banget yang nanya Om. Yes. Oke. Jadi mau dijawab satu dulu atau kita kumpulin semua nih pertanyaannya? Satu-satu aja ya. Jadi boleh, aku sampaikan dulu Om Bici langsung ya. Jadi ini pertanyaan yang paling banyak, rekomendasiin dong drone untuk pemula dan kira-kira budgetnya berapa Om Bici? Oke, jadi drone untuk pemula itu dimulai dari sekitar 4,8 juta, itu namanya mini SE yang basic. Kita bisa mulai dari drone mini series, jadi mini series itu ada mini SE, ada mini 2, ada juga mini 3 Pro. Teman-teman sesuaikan, kalau memang mau cari yang paling di bawah, itu paling terjangkau adalah yang mini SE, itu harga yang kombonya pun itu masih sangat terjangkau ya, sekitar 6 jutaan. Nah, tapi kalau teman-teman ngerasa pengen yang sekalian, mau drone pemula tapi mau yang sekalian, fiturnya banyak, kita bisa anjurkan Mini 2 atau Mini 3 Pro. Jadi drone yang saya pakai kalau teman-teman tanya, yang ambil foto tadi rata-rata itu Mavic 3, R2S, dan Mini 3 Pro. Jadi Mini 3 Pro-nya mendominasi juga karena saya sering belakangan untuk sosial media, jadi bisa ngambil portrait mode atau vertikal, makanya itu menjadi powerful tools buat saya. Silakan kalian pilih sesuai dengan kebutuhannya. Oke, gitu, Pak. Iya, berarti tetap ada pilihan ya sesuai budget ya Om ya. Maunya untuk yang budget berapa, berarti fiturnya sekian. Kalau misalkan ada budget yang lebih, bisa dapat fitur yang lebih lengkap, tapi tetap juga ramah untuk pemula gitu ya Om ya. Yes, betul. Oke, nah ini ada pertanyaan juga dari Kak Henry. Hai Kak Henry.
Mohon izin tanya Om, untuk FPS rate-nya untuk kita edit di Premiere Pro setting berapa ya untuk slow-mo di drone? Terus agar bisa di-upload di sosmed seperti FB atau Instagram tidak pecah-pecah resolusinya. Kalau kita ngambil drone itu ambillah resolusi yang paling tinggi yang ada walaupun udah ada 5K, tapi kalau saya sendiri masih pakai yang 4K, resolusi yang andalan semua orang. Ambillah di resolusi 4K dengan frame per second-nya 60. Ya, either 60 atau 50 tergantung kita mau pakai yang mana. Ya. Nah, 60 fps itu kita masih bisa buat slow-mo start dua kali lebih slow dari kenyataan yang direcord. Tapi kalau kita tidak mau membuat menjadi slow-mo pun itu masih halus. Tapi kalau teman-teman ngomongin slow-mo yang benar-benar slow-mo, misalnya kita merekam orang lagi bermain surf, and then deburan ombaknya benar-benar slow. Teman-teman bisa ambil di 120 frame per second. 240 ada drone yang bisa 240 frame per second, tapi 240 tuh takut terlalu slow, malah nanti tidak efek dramatisnya nggak dapet. Jadi disesuaikan juga. Slow mo itu kan untuk efek dramatis kan, kayak misalnya cipratan air atau debu yang nyembur gitu ya, naik motocross gitu, ada debu-debu yang kena ciprat itu bikin slow-mo, itu boleh 120 ya. Tapi pastikan resolusi tertinggi yang available di dengan 120 fps itu kalau pakai Mavic 3 itu bisa di 4K, kalau dengan lain mungkin antara 2,7K atau 1080. Nah kalau mau edit di Premiere ya pastikan upload rendernya itu juga di yang kualitas yang terbaik ya. Tapi jangan misalnya 1080 ngambilnya tapi di rendernya jadi 4K, nggak bisa juga. Kalau saya selalu upload di sosmed di 4K juga, dan pakai high quality upload kalau di Instagram biar nggak pecah, kayak gitu mbak, cara trik-triknya. Oke, dan itu pastinya juga akan lebih bagus kalau disupport dengan gadget ataupun smartphone yang mumpuni ya Om ya, seperti yang harus bisa mensupport 4K, high quality ya kan. Ya, dan selanjutnya itu jawaban dari Om BJ untuk Kak Henry, semoga puas ya Kak Henry ya, kalau misalkan ada yang belum puas langsung aja ditanya lagi sampai Om BJ lemas. Langsung aja kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu yuk ke pertanyaan dari Kak Awan. Hal apa yang harus dimaksimalkan ketika kita membuat konten sinematik menggunakan drone di indoor set? Wah, pas banget tadi kita sempat praktek juga indoor set. Ini Kak Awan bertanya apa yang harus dimaksimalkan nih Coach? Yang dimaksimalkan kalau di indoor itu latihan sih sebenarnya, karena kalau kita tidak latihan, terbang di outdoor itu kan bebas ya, lebih luas. Indoor pakai terbatas, kita mesti latihan dulu, dan kita benar-benar fully aware terhadap lingkungannya, misalnya buat wedding itu paling sering, dan gunakan drone yang ada propeller guard-nya, itu wajib, misalnya pakai mini 2 indoor, pakai propeller guard supaya misalnya amit-amit nabrak tembok itu tidak langsung jatuh, jadi hanya ada bumpernya gitu ya. Nah, kalau untuk melakukan gerakan sinematik di dalam, yang paling mungkin, yang paling sering itu adalah yang saya bilang tadi orbit masih bisa, orbit itu nggak harus 360 derajat ya, putarnya itu cuman 90 derajat aja udah cukup banget karena kita kan terbatas lingkupnya. Lalu kita bisa true object tadi, misalnya kayak ada gapura-gapura gitu di dalam, ada hiasan-hiasan, kita lewatin tengah-tengahnya, tapi harus diperhatikan juga kalau di pernikahan gitu, wedding reception biasanya ada banyak orang, itu adalah tantangannya. Ya, kita seharusnya memang tidak boleh terbang di kepada terlalu banyak orang gitu ya, di bawahnya banyak orang, karena itu mengganggu juga sebenarnya. Pertama mengganggu, mungkin juga kalau sampai amit-amit
kena kecelakaan jatuh itu juga akan berbahaya. Jadi kita harus benar-benar ekstra hati-hati. Kita ngomongin kayak gitu. Sama satu lagi adalah yang tadi backward up tadi yang kayak drone itu bisa. Misalnya kalau weddingnya sudah selesai, kita biasa keluarga tuh foto kan, habis foto itu kita bikin video yang backward up. Kayak gitu sih. Jadi yang pertama sih pastinya menyesuaikan jenis ataupun tipe device-nya itu sendiri ya Om ya, biar aman untuk di indoor. Kayak misalkan si Avata tadi itu cukup aman ya, bahkan mungkin tergolong cukup aman. Jadi ketika nabrak pun juga nggak apa-apa gitu kan. Bahkan dari si Avatanya sendiri juga masih aman ketika tadi terjadi tabrakan kecil gitu ya. Kemudian kalau benar banget nih Om, saya cukup sering melihat teman-teman videographer gitu ya, fotografer yang mengajak tim drone-nya itu melakukan shoot-shoot dan mengambil footage-footage di indoor ya, seperti yang Om bilang tadi, ketika ada wedding gitu ya, ketika ada pelemparan bunga, kemudian mengucapkan happy wedding gitu lah. Itu bagus banget. Apa tadi nama gerakannya Om? Apa tadi nama gerakannya? Back. Droni itu yang mundur sama kayak backward up itu sama. Jadi mundur. Pelan-pelan aja kalau di indoor. Benar-benar pelan-pelan aja kalau di indoor ya. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Afifuddin Nurrohman. Izin bertanya, kapan kita harus menggunakan frame rate 30 dan 60 fps? Kalau frame rate itu siang hari cahaya cukup, udah pasti saya hajar di 60. Karena saya butuh footage yang smooth. Tapi kalau dari malam hari itu frame rate jangan tinggi-tinggi. Kenapa? Kalau malam hari itu yang dibutuhkan lebih utama adalah resolusi mentok 4K. Kalau perlu bahkan frame per second-nya dibikin 25. Karena kalau malam hari itu kan kurang cahaya, kita pakai frame rate tinggi itu hasilnya akan malah enggak bagus. Gitu. Contohnya misalnya lampu jalanan jadi kedip-kedip ya kayak gitu. Kalau malam ambillah yang 25 seperti itu. Jadi kayak anti flicker lah seperti itu. Kalau kita pakai yang 60 biasanya nanti lampu jalanan jadi kedip-kedip seperti itu, Mbak. Oke, ya mudah-mudahan sudah menjawab ya Kak Afifuddin dan mudah-mudahan masih stay loh di sini ya. Please jangan kemana-mana teman-teman karena pasti makin seru banget. Apalagi sebentar lagi Om Biji akan sampai di venue lokasi untuk praktek ya. Udah di mana nih kira-kira nih? Udah berapa lama lagi kita akan nyampe? Om nyampe? Sekitar 15 menit lagi. Oke, kita masih punya waktu berarti untuk jawab-jawab pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dari Kak Achen. Kak BJ, untuk pan shoot-nya mungkin itu lebih ke track left atau track right ya? Biasanya pan kamera kalau itu tetap ke, tempat terus diputar ke kiri atau ke kiri. Kalau saya pan-nya lebih suka ke kiri sih, Mbak. Oke, itu memang karena lebih suka atau memang lebih direkomendasikan, Om? Karena kebetulan objeknya ada di sebelah kiri dan saya posisinya di sebelah kanan, jadi terserah sebenarnya. Tapi saya memang somehow seneng aja gitu beloknya ke kiri juga gitu loh sebenarnya. Dan kemarin objeknya gunungnya ada di sana, gitu. Jadi dari tengah sini kiri, gitu pelan-pelan aja. Oke, jadi tidak ada salahnya sih ya kalau misalkan itu dilakukan ke kanan gitu. Cuman sekarang nyamannya kita aja gitu ya Om ya. Iya, betul. Kalau nge-treat si drone ini juga seperti kita men-treatment teman kita gitu kan. Seorang manusia lah ya, harus tetap pakai kenyamanan. Oke, betul sekali. Ada lagi dari Kak Syahroni. Mau tanya saya, take off di atas kapal Land Cruise, malam hari di laut home point, sudah dapat home point-nya. Juga sudah yang ke remote, gambar orang dan GPS. Saya terbang juga nggak tinggi-tinggi, cuma 20 meter saja. Saya pakai DJI Crystal Sky buat monitornya. Tiba-tiba DJI Crystal Sky-nya mati dan tidak hidup lagi. Terus saya juga sudah setting kalau lost signal atau baterai habis, sudah return to home.
dan drone tidak kembali dan hilang di laut jam 11 malam itu. Gimana itu ya, Bos? Waduh. Oke, jadi gini. Yang itu tuh mesti diperhatikan adalah kalau kita terbang di tempat yang bergerak. Contohnya kita di atas air. Di atas air itu biasanya perahu kan bergerak. Ya kan? Misalnya kita analoginya kalau kita terbang di lapangan. Kita set home location-nya di lapangan itu. Lapangannya kan gak kemana-mana. Kalau kita hilang sinyal, dia akan balik ke lapangan tersebut. Nah, kalau kita naik kapal, kapal itu ada pergerakan. Kapalnya kalau bergerak, misalnya dia balik ke home location-nya pun, dia akan sudah tidak ada dasarnya lagi. Dia mungkin landing di laut. Nah, kalau untuk terbang di atas kapal itu fail safe-nya diubah. Jangan untuk kalau hilang sinyal return to home. Hilang sinyal kita buat sebagai hovering atau tetap ngapung gitu. Nah, yang mesti kita perhatikan adalah kita harus tahu posisi drone-nya, tentunya kita jangan terlalu jauh, nanti udah ini karena kita yang nyamperin drone-nya pas hilang sinyal, misalnya terakhir lokasinya ada di anggaplah 100 meter di arah kanan kita ya. Kita samperin ke drone-nya sampai sinyal ke regen lagi, karena drone-nya tidak akan landing dan tidak akan return to home. Kita tarik lagi, bisa. Nah, masalahnya itu adalah crystal sky-nya mati. Kalau crystal sky mati, itu sudah dianggap seperti matiin remote-nya. Jadi sinyalnya lost. Dan mungkin tadi tidak di-set sebagai hover. Ya makanya dia hilang, sudah tenggelam, kemungkinan besar. Seperti itu, Pak. Jadi ada cara bermainnya juga kalau kita di atas air yang bergerak. Jadi itu teknis-teknis yang juga kita harus perhatikan ketika medan yang kita hadapi seperti apa. Ya, kemudian ada lagi. Ini mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya tadi ya Kak Syaroni ya. Selanjutnya kita akan menuju ke pertanyaan dari Kak Billy. Halo, mau nanya filter CPL buat drone Mavic Air 2 perlu nggak sih? Yang saya beli ada rotating front elementnya. Jadi kalau yang dibeli oleh Kak Billy ini ada rotating front elementnya, tapi malah jadi susah setting efek CPL-nya setelah drone terbang. Terima kasih. Ini udah agak berat mainannya filter. Jadi filter itu kan diambil untuk mendapatkan warna yang terbaik ataupun motion blur ataupun ngurangin intensitas cahaya. Kalau saya memang belum pernah pakai CPL, saya biasanya pakainya ND saja. Kalau misalnya memang filternya mengganggu jadi tidak bisa disetting atau apa, tidak perlu pakai itu. Kalau drone-nya bisa diatur aperturnya silakan pakai aperturnya aja. Tapi kalau tidak bisa, kita main mungkin bisa di shutter speed-nya atau kita bisa bermain di apa tuh dibilangnya. Map EV-nya diatur supaya exposure compensation-nya bisa turun. Jadi cahaya itu tidak terlalu kontras, terlalu terang. Seperti itu sih, Mbak. Jadi itu lebih ke settingannya sendiri ya Om BJ ya. Tapi secara basically itu diperlukan ya. Yes. Jadi kita sudah mendarat. Kak Billy perlu ya Kak Billy ya, tinggal sekarang belajar untuk settingannya aja nih. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan yang mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya. Kalau misalkan masih ada silakan teman-teman, mumpung Om BJ masih di jalan juga ya. Ini ada dari Alexander Begawan. Kak Alexander, perbedaan secara detail aerial dan juga FPV apa ya? Karena secara visual terlihat mirip-mirip saja. Iya, beda banget. Kalau secara visual tuh beda banget. FPV itu tidak ada gimbal triaksisnya, hanya two axis naik turun. Tentunya kalau kita bergerak ke kiri ke kanan, itu akan ikutan miring, drone-nya akan miring. Jelas sangat beda. Dan FPV itu kalau kita di manual mode itu bisa bermanuver kayak burung. Ya, bahkan misalnya ada gedung tinggi, dia naik ke atas, dan sampai atas dia muter.
dan terjun ke bawah. Ya itu tidak dimungkinkan menggunakan aerial drone. Drone aerial itu memang untuk terbang yang stabil. Ya kalau FPV itu makanya saya bilang lebih dinamis. Kontennya lebih dinamis. Ya gerakan seperti itu, lalu juga bisa dapetin konten yang bisa lewatin sempit kayak tadi yang kita demoin lewat kolong meja misalnya atau enggak bisa ngasih lihat room tour dan lain-lain itu kayak gitu sih. Bedanya banyak banget. Iya, jadi mungkin harus sering-sering diambil aja ya. Sekarang ambil aerial, kemudian besoknya ngambil FPV dan akhirnya jadi tahu oh di sini perbedaannya gitu berarti ya Om Biji ya. Yes. Iya. Sepertinya memang itu adalah pertanyaan terakhir dari teman-teman Erafon yang hadir melalui Zoom ataupun juga YouTube. Tapi kita juga belum berakhir nih ya. Itu boleh jadi pertanyaan terakhir tapi kita belum berakhir teman-teman. Oke, janji ya stay sampai akhir nanti ya. Karena sebentar lagi Om Bijay akan sampai di Inasindu Beach ya. Di sana Om Bijay justru akan lebih banyak lagi praktek. Kalau tadi mah bisa dibilang gak ada apanya ya BJ ya. Sebentar lagi kita akan melihat yang indah-indah live by Pulau Bali. Ini sudah mendarat mbak. Oke, kalau begitu pas banget. Silakan Om BJ untuk prepare ya. Dan nanti kita akan bergabung lagi. Siap-siap dulu ya. Siap-siap, silakan. Oke, saya kita akan bergabung lagi bersama teman-teman yang langsung praktek di Sanur sana ya. Baik. Untuk teman-teman Erafon yang hadir secara Zoom ataupun juga YouTube, terima kasih sekali masih stay ya. Kita masih menunggu Om BJ untuk preparation praktek lapangannya. Nah, sambil menunggu, saya mau ingetin lagi nih. Siapa tahu ada yang masih kelewat, masih ada yang belum mengisi Google Form-nya, please. Dengan sangat hormat teman-teman Erafon silakan melakukan registrasi ulang dengan mengisi Google Form yang sudah kita sharekan. Mungkin teman-teman dari tim juga boleh di-sharekan sekali lagi untuk Google Form-nya. Ya, sudah kita sharekan ya di chatbot ya. Jangan lupa diisi sekali lagi untuk mendapatkan poin. Ya, ini poinnya penting banget nih, keren ya. Era Club Point ya senilai Rp50.000 dari kami dari Erafon yang mana dapat teman-teman gunakan di seluruh jaringan Era Jaya Retail Group ya. Dan nantinya untuk bisa kita kirimkan Era Club Point ini, jangan lupa juga untuk mendaftarkan diri sebagai member Era Club secara gratis di eraclub.id/register. Saya yakin sekali banyak sekali manfaat dari bergabung menjadi member Era Club. So, ambil kesempatan pada hari ini langsung ya. Kemudian jangan lupa juga kalau misalkan tadi ada yang masih kelewat, wah saya belum join nih di grup Telegram, boleh ya. Kita akan berikan sekali lagi untuk QR Telegramnya. Kita ada grup Telegram Masterclass di mana semua Master Coach dari sesi-sesi sebelumnya juga sudah bergabung di sana, termasuk Master Coach kita hari ini Om BJ juga nanti akan ada di sana. Jadi teman-teman Erafon tetap bisa melakukan diskusi, tanya-tanya di sana kendala-kendalanya nanti apa. Bahkan sharing konten-konten dan juga yang sudah teman-teman buat ya. Jadi langsung minta pendapat, Om ini Om kontenku setelah mengikuti masterclass dari Om BJ gimana nih gitu. Mohon masukannya, boleh banget ya. Silahkan langsung aja join di grup Telegram Masterclass kita by Erafon tentu saja ya. Dan sekali lagi boleh dong Ita minta izin untuk share promo dari Erafon yang saat ini sedang berlangsung khusus ya di Erafon Megastore Toko Umar dari tanggal 3 sampai 10 September 2022 ada promo cashback yang tadi juga Kak Ayu udah sempat sebutin, ada promo cashback 100.000 sampai 500.000 dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan juga kuotanya dibatasi ya. Jadi silakan kalau tadi mendengar penjelasannya Kak Ayu enggak susah kok mendapatkan cashback itu ya kan. Kemudian ada juga diskon hingga Rp4.500.000 untuk beberapa produk DJI yang telah ditentukan. Pastinya banyak masih promo-promo lainnya. Langsung saja cari tahu ke Erafon Megastore Tugu Umar Bali. Sekali lagi, kalau ingat drone ingatnya apa?
Ingatnya apa? Iya, benar sekali. Ingatnya Erafon ya. Sambil kita menunggu persiapan dari Om BJ di Pantai Sanur sana, kita akan saksikan video berikut ini. Jangan kemana-mana ya, janji, oke? Okay? Kita ketemu lagi sebentar lagi setelah menyaksikan video berikut ini. Waktu itu piginya aku ke Erafon, mau ganti HP lah aku kan. Lalu ditanyalah aku sama Bang Erafonnya, kenapa enggak pakai program upgrade terus kak? Kalau seringnya kakak upgrade HP. Gimana maksudnya bang? Saran aku kan. Jadi gini, setelah 1 tahun nanti bisa datang kembali aku ke Erafon untuk menukarkan HP ku ini ganti ke HP baru lagi dengan biaya bulanan jadi lebih murah. Oke aku bilang, mantap kali bang. Dimintalah pilihan aku mau bayar pakai apa? Home Credit, Redivo, Indodana, Payku, dan kartu kredit bunganya 0% pura. Mama lah itu. Paket data pun sudah termasuk dari berbagai pilihan operator. Lalu 2 kali lipat lebih murah untuk biaya perbaikan. Inna Husein. Jadi tidak perlu takut kalau rusak-rusak HPku ini kan. Paham kan sekarang kenapa program upgrade terus ini cocok kali lah sama aku. Tengoklah jadi minta upgrade HP terus, dompet gak tergerus. Dear HP tersayang, terima kasih sudah setia setahun ini. Aku bawa kamu perlu gak perlu, kadang aku buka aplikasi close, buka lagi, saking gak bisa lepas sama kamu. Buat foto, bikin konten keren. Pepatah bilang ada yang datang, ada yang pergi. Begitu juga antara aku dan kamu. Kepanjangan. Intinya gini, aku mau upgrade kamu dengan HP yang baru. WKWKWK. Kok gitu? Iya, karena di Erafon sekarang ada program upgrade terus. S-nya ada 3. Yang buat kita jadi gak boros kalau suka upgrade HP setiap tahun. Upgrade terus, Kak, tiap tahun. Upgrade HP terus. Dompet gak tergerus. Bukan cuma Sultan yang bisa upgrade HP terus-terusan. Upgrade terus dari Erafon solusinya. Program baru dari Erafon ini bikin kamu bisa upgrade HP baru tiap tahun. Caranya gampang banget. Langsung aja datang ke salah satu store Erafon terdekat, pilih HP yang kamu mau, terus tinggal bilang deh ke staff kami, mau upgrade terus dong. Langsung deh bawa pulang HP dengan biaya bulanan rendah banget. Mulai 300 ribuan. Tahun depan langsung aja balik ke Erafon dan bilang, Kak udah saatnya aku upgrade nih. Kamu bisa ganti HP ke yang terbaru dan biaya bulanannya jadi lebih murah. Wow, upgrade HP terus dijamin dompet gak tergerus. Waktu itu piginya aku ke Erafon, mau ganti HP lah aku kan. Lalu ditanyalah aku sama Bang Erafonnya, kenapa enggak pakai program upgrade terus kak? Kalau seringnya kakak upgrade HP. Gimana maksudnya bang? Saran aku kan. Jadi gini, setelah 1 tahun nanti bisa datang kembali aku ke Erafon untuk menukarkan HP ku ini ganti ke HP baru lagi dengan biaya bulanan jadi lebih murah. Oke aku bilang, mantap kali bang. Dimintalah pilihan aku mau bayar pakai apa. Home Credit, Redivo, Indodana, Payku, dan kartu kredit bunganya 0% pura. Mama lah itu. Paket data pun sudah termasuk dari berbagai pilihan operator. Lalu 2 kali lipat lebih murah untuk biaya perbaikan. Inna Husein. Jadi tidak perlu takut kalau rusak-rusak HPku ini kan. Paham kan sekarang kenapa program upgrade terus ini cocok kali lah sama aku. Tengoklah jadi minta upgrade HP terus, dompet gak tergerus. Dear HP tersayang, terima kasih sudah setia setahun ini. Aku bawa kamu perlu gak perlu, kadang aku buka aplikasi close, buka lagi, saking gak bisa lepas sama kamu. Buat foto, bikin konten keren. Pepatah bilang ada yang datang, ada yang pergi. Begitu juga antara aku dan kamu. Kepanjangan. Intinya gini, aku mau upgrade kamu dengan HP yang baru. WKWKWK. Kok gitu? Iya, karena di Erafon sekarang ada program upgrade terus. S-nya ada 3. Yang buat kita jadi gak boros kalau suka upgrade HP setiap tahun. Upgrade terus, Kak, tiap tahun. Upgrade HP terus, dompet gak tergerus.
Bukan cuma Sultan yang bisa upgrade HP terus-terusan. Upgrade terus dari Erafon solusinya. Program baru dari Erafon ini bikin kamu bisa upgrade HP baru tiap tahun. Caranya gampang banget. Langsung aja datang ke salah satu store Erafon terdekat, pilih HP yang kamu mau, terus tinggal bilang deh ke staff kami, mau upgrade terus dong. Langsung deh bawa pulang HP dengan biaya bulanan rendah banget. Mulai 300 ribuan. Tahun depan langsung aja balik ke Erafon dan bilang, Kak, udah saatnya aku upgrade nih. Kamu bisa ganti HP ke yang terbaru dan biaya bulanannya jadi lebih murah. Wow, upgrade HP terus dijamin dompet nggak tergerus. Waktu itu, piginya aku ke Erafon, mau ganti HP lah aku kan. Lalu ditanyalah aku sama abang Erafonnya, kenapa nggak pakai program upgrade terus, Kak? Kalau seringnya kakak upgrade HP. Gimana maksudnya, Bang? Penasaran aku kan. Jadi gini, setelah 1 tahun nanti bisa datang kembali aku ke Erafon untuk menukarkan HP ku ini ganti ke HP baru lagi dengan biaya bulanan jadi lebih murah. Oke, aku bilang. Mantap kali, Bang. Dimintalah pilihan aku mau bayar pakai apa. Home Credit, Kredivo, Indodana, Payku, dan kartu kredit bunganya 0% pula. Memanglah itu. Paket data pun sudah termasuk dari berbagai pilihan operator. Lalu 2 kali lipat lebih murah untuk biaya perbaikan. Innausen. Jadi tidak perlu takut kalau rusak-rusak HP ku ini kan. Paham kan sekarang kenapa program upgrade terus ini cocok kali lah sama aku. Tengoklah, jadi mental upgrade HP kan? Terus, dompet gak tergerus. Dear HP tersayang, terima kasih sudah setia setahun ini. Aku bawa kamu perlu gak perlu, kadang aku buka aplikasi close, buka lagi, saking gak bisa lepas sama kamu. Buat foto, bikin konten keren. Pepatah bilang ada yang datang, ada yang pergi. Begitu juga antara aku dan kamu. Kepanjangan. Intinya gini, aku mau upgrade kamu dengan HP yang baru. WKWKWK, kok gitu? Iya, karena di Erafon sekarang ada program upgrade terus. S-nya ada 3, yang buat kita jadi gak boros kalau suka upgrade HP setiap tahun. Upgrade terus, Kak, tiap tahun. Upgrade HP terus, dompet gak tergerus. Bukan cuma Sultan yang bisa upgrade HP terus-terusan. Upgrade terus dari Erafon solusinya. Program baru dari Erafon ini bikin kamu bisa upgrade HP baru tiap tahun. Caranya gampang banget. Langsung aja datang ke salah satu store Erafon terdekat, pilih HP yang kamu mau, terus tinggal bilang deh ke staff kami, mau upgrade terus dong. Langsung deh bawa pulang HP dengan biaya bulanan rendah banget. Mulai 300 ribuan. Tahun depan langsung aja balik ke Erafon dan bilang, Kak, udah saatnya aku upgrade nih. Kamu bisa ganti HP ke yang terbaru dan biaya bulanannya jadi lebih murah. Wow, upgrade HP terus dijamin dompet gak tergerus. Waktu itu, piginya aku ke Erafon, mau ganti HP lah aku kan. Lalu ditanyalah aku sama abang Erafonnya, kenapa nggak pakai program upgrade terus, Kak? Kalau seringnya kakak upgrade HP. Gimana maksudnya, Bang? Penasaran aku kan. Jadi gini, setelah 1 tahun nanti bisa datang kembali aku ke Erafon untuk menukarkan HP ku ini ganti ke HP baru lagi dengan biaya bulanan jadi lebih murah. Oke, aku bilang. Mantap kali, Bang. Dimintalah pilihan aku mau bayar pakai apa. Home Credit, Kredivo, Indodana, Payku, dan kartu kredit bunganya 0% pula. Memanglah itu. Paket data pun sudah termasuk dari berbagai pilihan operator. Lalu 2 kali lipat lebih murah untuk biaya perbaikan. Innausen. Jadi tidak perlu takut kalau rusak-rusak HP ku ini kan. Paham kan sekarang kenapa program upgrade terus ini cocok kali lah sama aku. Tengoklah, jadi mental upgrade HP kan? Terus, dompet gak tergerus. Dear HP tersayang, terima kasih sudah setia setahun ini.
Aku bawa kamu, perlu gak perlu, kadang aku buka aplikasi close, buka lagi, saking gak bisa lepas sama kamu. Buat foto, bikin konten keren. Pepatah bilang ada yang datang, ada yang pergi. Begitu juga antara aku dan kamu. Kepanjangan. Intinya gini, aku mau upgrade kamu dengan HP yang baru. WKWKWK, kok gitu? Iya, karena di Airpon sekarang ada program upgrade terus. S-nya ada 3, yang buat kita jadi gak boros kalau suka upgrade HP setiap tahun. Upgrade terus, Kak, tiap tahun. Upgrade HP terus, dompet gak tergerus. Bukan cuma Sultan yang bisa upgrade HP terus-terusan. Upgrade terus dari Erafon solusinya. Program baru dari Erafon ini bikin kamu bisa upgrade HP baru tiap tahun. Caranya gampang banget. Langsung aja datang ke salah satu store Erafon terdekat, pilih HP yang kamu mau, terus tinggal bilang dia ke staff kami, mau upgrade terus dong. Langsung deh bawa pulang HP dengan biaya bulanan rendah banget. Mulai 300 ribuan. Tahun depan langsung aja balik ke Erafon dan bilang, Kak, udah saatnya aku upgrade nih. Kamu bisa ganti HP ke yang terbaru dan biaya bulanannya jadi lebih murah. Wow, upgrade HP terus dijamin dompet gak tergerus. Waktu itu, piginya aku ke Erafon, mau ganti HP lah aku kan. Lalu ditanyalah aku sama abang Erafonnya, kenapa nggak pakai program upgrade terus, Kak? Kalau seringnya kakak upgrade HP. Gimana maksudnya, Bang? Penasaran aku kan. Jadi gini, setelah 1 tahun nanti bisa datang kembali aku ke Erafon untuk menukarkan HP ku ini ganti ke HP baru lagi dengan biaya bulanan jadi lebih murah. Oke, aku bilang. Mantap kali, Bang. Dimintalah pilihan aku mau bayar pakai apa. Home Credit, Kredivo, Indodana, Payku, dan kartu kredit bunganya 0% pula. Memanglah itu. Paket data pun sudah termasuk dari berbagai pilihan operator. Lalu 2 kali lipat lebih murah untuk biaya perbaikan. Inna Husein. Jadi tidak perlu takut kalau rusak-rusak HPku ini kan. Paham kan sekarang kenapa program upgrade terus ini cocok kali lah sama aku. Tengoklah, jadi mental. Upgrade HP terus, dompet gak tergerus. Dear HP tersayang, terima kasih sudah. Ini anteng, angin begini. Iya nih, standby aja gak diapa-apain. Hey, ada, kedengeran. Masih pada sibuk dengan drone barunya. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan latihan boleh kesini. Beberapa kalau masih mau di situ juga nggak apa-apa. Yuk, mbaknya nih.
Mbaknya serius sekali tadi ngambil kelasnya paling depan. Sini Mbak. Yuk. Ini pada mau belanja sepertinya ya, lagi pada survei. Oke, Zoom sudah aman? Masih jalan? Oke, kita mau mencoba untuk drone movement yang paling gampang dulu ya. Mungkin nanti kamera bisa ngarah ke sini. Jadi ini kita kebetulan ombaknya nggak terlalu gede yang sebelah sini, jadi kita bisa geser ke agak ke tengah. Ya, agak ke tengah. Ya. Agak ke tengah sini. Cari yang ada deburan ombaknya. Oke, mungkin bisa naikin dikit. Deburan ombaknya apa nggak kelihatan? Padahal itu ada. Nah, saya scouting dulu ya. Jadi di drone itu kita juga bisa scouting, kita cari. Nah, ternyata ombaknya di sekitar sini. Nah, dan ini gerakan ini yang paling gampang kita bisa ambil yang namanya face down dulu ya. Kita ke arah ombak yang bergerak. Oke, kita seperti ini. Kalau mau portrait mode, ya kalau mau kita bikin seperti ini. Kalau mau landscape videonya, jadi buat ya, karena belakangan lagi serunya landscape, portrait, jadi kita ambil seperti ini. Ya, cukup dengan seperti ini, kita tinggal record saja. Ya, ini sangat-sangat mudah. Ambil sekitar 10 detik atau 15 detik sudah cukup. Ya. Nah, kalau siang hari gini mau pakai 60 frame per second juga boleh. 4K di 60. Nah, ini ombaknya lagi cakep. Ya, kita record. Record. Kita tunggu saja. Jadi kita benar-benar bergantung sama objek yang diambil, yang di bawah itu. Oke. Okay. Kalau objek yang nggak bergerak, kita nggak bisa ambil yang face down. Oke. Okay. Sekarang kita mau kalian yang tilt up, ya, tilt reveal. Okay, kita agak turun dulu, nggak usah terlalu tinggi. Agak turun. Nah, drone ini kan juga ada ketinggiannya, jadi kita nggak perlu melihat secara fisik juga di sini. Kelihatannya 70 meter dari tempat take off tadi ya. Jadi ini masih sangat jauh dari air. Kadang yang jadi beban psikologis adalah terbang di atas air. Takutnya drone-nya jatuh atau apa. Ya, kemungkinan jatuhnya masih sangat kecil ya. Angin ya. Kalau anginnya benar-benar angin ribut ya. Topan badai mungkin ya. Oke, kita cari dulu nih objek yang di depan. Apa yang mau di-reveal. Ya, kalau tidak ada, ya tetap trivial. Atau malah arah sebaliknya misalnya. Misalnya ada gunung. Contoh nih, gunung ini kelihatannya malah bagus ya. Kita nyari objek yang mau di... Enggak, kita cari dulu objek yang mau di-reveal itu apa. Yang misalnya ada gedung yang bagus, ada kayak di Makassar tuh ada masjid yang bagus. Itu objeknya, iya. Karena kalau kita tidak mereveal sesuatu, hanya awan kosong atau apa, ya nggak dapet esensinya. Ya, jadi seperti itu. Misalnya kita mau mereveal, coba kita cari ya. Kita cari mau mereveal, apa nih, ini gedungnya nggak terlalu, kita rendahin lagi. Nah, kita mau mereveal misalnya contohnya adalah di hotelnya nih. Ya kan? Ya, ke kanan dikit. Oke. Nah, 30 meter saja. Ya, nggak perlu sampai bawah juga oke, kita record saja. Oke, sambil record, ini maju. Ya, pergerakan drone kelihatan nih. Kalau udah kelihatan ini, tilt up-nya baru naikin. Gimbalnya naik. Yang sebelah kiri tangan saya gitu. Itu adalah tilt reveal. Awal-awal mungkin agak berat. Ya, karena gerakan ini tuh nggak boleh langsung full. Bener-bener kayaknya dicoel dikit, sampai ada meterannya. Nah, meterannya itu di sebelah kanan sini nih. Nih, dari kelihatan berapa derajat sampai yang center. Ya, sampai yang center di sini. Ini ada garis centernya. Jangan sampai dengak ke atas juga, walaupun bisa dengak, tapi kita tidak perlu sampai reveal itu di level yang oke, berlanjut. Kita ambil yang ini ada objek bagus juga. Ya, walaupun bukan yang waktu itu yang bukan yang saya ambil ya, yang saya ambil kayaknya di sini nih. Ya, kita ambil yang ini aja. Apa. Oke, kita mau ngambil yang kita bilang sebagai spinning upward. Jadi sambil naik kita spin. Nah, kita ambil ujungnya.
fotonya dulu. Saya bikin pakai histogram apa? Lines gini, grid line supaya kita tahu mana senternya. Oke. Seperti ini. Mau turunin lagi boleh dikit. Jadi dikit sampai center. Ya. Kita ya ini paling bawah ya. Gimbalnya harus mentok paling bawah, berarti kita kurang geser. Ya. Ini boleh. Ya, kita record. Sambil record naik. Drone-nya. Sambil naik kita geser ke kiri. Ini yang kita sebut sebagai ini up. Ya. Kalau gagal, nih misalnya nih dianggap gagal ya. Oke, kita ulang lagi. Nggak usah malu-malu. Terbangin drone, nggak apa-apa. Kalau gagal tinggal ngulang, nggak kemana-mana ini objeknya. Pinning upward ini memang kadang-kadang suka ulang-ulang. Oke, harus seperti ini. Lagi, kita naik, naik. Gerakannya pelan. Ya. Ini ngambil 60 fps, jadi nanti hasilnya lebih asik. Lebih smooth. Ya kalau teman-teman mau jadi lebih cepat, tinggal diedit aja, dicepetin boleh. Ya, karena pada dasarnya memang kita harus ngambil yang smooth. Nah, seperti itu. Sampai di atas, sudah kita stop recording. Nah, lalu yang paling gampang lagi apa? Fly forward misalnya. Fly forwardnya misalnya ke arah ada ke depan sini ini kiri. Nah ini ada hotel nih di sini. Nah ini cakep nih. Nah kita turunin dulu. Jangan tinggi-tinggi tuh nggak kemana-mana. Jelek ya. Oke. Ini di depan ada hotel. Ya kita tinggal record aja dan kita hanya bergerak maju. Melewati perahu-perahu, ya kan? Lalu menuju ke hotel tersebut. Nah, kita ambil mungkin 30 detik paling lama, atau 20 detik juga cukup. Nah, ini kayaknya 30 detik. Sampai hotelnya. Ini sinyal juga kita pantau masih full. Oke, udah mulai turun sinyal drone-nya. Oke, sudah sampai sini, 28, 29, 30. Stop recording. Oke, lalu ada lagi, ya ini kenapa sinyalnya drop? Karena kita terbang rendah. Kalau terbang rendah itu biasanya intervensinya lebih tinggi, jadi harus memang harus naik. Tapi untuk kebutuhan tadi, kita harus terbang nggak tinggi-tinggi. Oke, ada lagi, sekarang kita cari objek lagi. Kita cari objek, sebenarnya hotel tadi bagus. Kita cari objek lagi yang mau jadi center of attention. Atau enggak boat juga boleh. Boat aja deh, boat. Nah, ini gampang boatnya di sini. Bentar ya. Misalnya ini. Nah, ini saya mau bergerak memutari boatnya ini dengan cara manual dulu, baru nanti yang auto, atau semi-auto kita sebut. Nah, kenapa saya selalu kasih grid? Supaya saya tahu itu adalah titik tengahnya. Supaya mempermudah kita gerakannya. Apalagi nanti kalau mau di-crop jadi vertikal, kita benar-benar nggak miss. Oke, kita record aja nggak apa-apa. Kita gerak ke kiri dulu. Sambil gerak ke kiri, ini, sorry. Berarti kebalikannya ya. Gerak ke kiri. Record dulu. Ini gerak ke kiri, hidungnya ke kanan. Agak susah kan? Kalau susah kita tinggal T. Kita pakai yang T, supaya gerakan drone lebih smooth. Kita coba lagi ya. Kita pakai tripod mode, gerak pelan-pelan aja geraknya, gerak ke kiri. Nah, usahain tetap di tengah. Nah, tuh yang tanda sasarannya itu tetap di tengah. Ini cara manual ya. Manual emang butuh kesabaran nih, lihatnya tangannya udah ngegantung begini nih. Nah, tapi adakah cara yang sederhana? Ada. Oke, coba saya deketin lagi dikit ya, biar tidak terlalu tinggi. Pelan maju. Oke, cara berikutnya adalah kita menggunakan yang namanya spotlight. Ya, kita balik dulu ya. Balik. Karena dia deteksi anginnya terlalu kencang, di 37 dia sudah minta pulang. Kita pulang dulu guys.
Nah, usahain kalau di pantai gini jangan mendarat di bawah, debunya kemana-mana nanti ya. Oke, kita hand landing dulu, hand catch. Oke. Oke, ya, tidak perlu diputer kayak avatar, nggak apa-apa. Ya, boleh minta baterai ekstra, drone, Dwi. Ya, kalau angin kencang pastinya baterai akan cepat habis. Tapi tadi sudah lumayan tuh, udah dapat berapa konten tuh. Maaf. Nanti buat teman-teman yang mau terbang sendiri, di situ ada beberapa drone dari Mini 3, ada Avata juga sama Mavic 3 Cine ya. Yang Cine silakan dipakai, siapa tahu ada yang dari perfilman wajib beli Cine kan. Ya, siapa tahu. Ya, dan juga saya mau menginfokan ada tambahan, kalau beli drone sekarang sudah ada asuransinya. Ya, pakai Proaktif. Benar ya, Pak Naldi ya. Sudah ada Proaktif. Jadi teman-teman beli pakai asuransinya, jadi kalau ini bisa diklaim nanti kalau kesalahan apa namanya? Human error itu masih bisa diklaim. Ya, di crash itu kayak kita nabrak mobil, misalnya mobil kayak asuransi nabrak itu biasanya bayar kayak apa sih namanya biaya untuk klaimnya penggantian, tapi biasanya enggak semua itu ada ketentuannya, jadi ntar bisa tanya, itu bagian dari Tech Protect juga namanya Proaktif ya sedih. Kenapa Pak? Oh, kalau black boxnya sih di dalam drone semua udah ada, semua sudah ada, jadi barusan terbang tadi itu semuanya udah ke-record di dalam flight record. Oh, untuk klaim asuransinya, ya untuk klaim asuransinya tentunya nanti melalui tetap melalui TAM ya harusnya, nanti yang menanggung dari asuransi. Oke, kita take off lagi, bentar. Oke. Oke, mumpung kita dekat di sini, kita coba yang namanya backward up ya. Backward up itu yang kayak drone. Jadi dari dekat menjauh. Ini juga gampang. Jadi kita deketin dulu objeknya. Ya, objeknya bisa kita. Kita deketin dulu dikit. Ya, kalau saya senangnya pakai sport mode. Supaya mundurnya lebih cepat. Oke, kita tinggal klik record. Ya, ketika klik record kita mundur saja. Nah, sambil mundur begini, nanti mulai naik ke atas. Set. Ah, mulai naik ke atas. Wah, ini anginnya pengaruh kali ya. Miring dia. Oke, kalau enggak ini bagus kita ulangi lagi. Ya. Oh iya ya, boleh. Ada yang bisa bantu enggak? Oke. Bentar, kita ulangin lagi karena terganggu angin ya. Jadi tetap pengaruh ya angin, walaupun di sini belum ada apa namanya peringatan ya, tapi tetap kadang pengaruh juga. Kita coba lagi, tenang aja. Kita klik record lagi, mundur. Mundur. Nah, ini belum. Tekan aja. Nah, udah, seperti ini, boleh. Ya, ND-nya. Oke, cukup gitu. Oke, kita lanjut lagi. Enggak, pakai 8 aja. 16 takut malah agak menguning nanti. Kalau 32 juga terlalu ini. Kecuali kalau mau main long expo di foto, itu silakan. Di trik kayak gini, saya kemarin pakai 512, terus slow shutter. Langsung airnya ini jadi kayak aliran kayak apa rambut bisa rambut. Ada yang mau coba? Silakan, ada yang mau coba? Mas, coba. Ini dari tadi nih mbaknya, ayo mbak. Jadi nggak usah malu kalau ini ya. Oke, balik lagi ya. Ternyata tadi yang autonya belum. Nah, ini kita ada objek lagi nih. Wah, ada bendera merah putihnya lagi. Oke, kita turunin dikit, jangan terlalu tinggi, ya. Ini kita tetap pantau ketinggiannya,
11 meter. Oke, kita kunci aja. Oh. Oke, karena dia tidak mau mengunci otomatis di FPS tinggi. Jadi kita pakai FPS 30. Nah, kalau FPS 30 somehow kayak lebih wide ya. Coba ya. Pilihnya yang spotlight dan dia sudah mendeteksi kalau itu perahu. Kita tinggal record. Kita geser ke kiri. Dia akan kunci itu. Jadi jempol yang kirinya nggak perlu ke kananin lagi untuk menstabilkan. Ya sudah. Tak selesai. Stop dulu boleh. Stop recording. Ya, kita lihat hasilnya. Mungkin agak berat gara-gara sambil. Oke, sebentar. Berat sekali. Lalu, saya loading. Enaknya pakai spotlight itu kayak gitu. Dia fokus sama objek. Kameranya yang fokus sama objek, tapi drone-nya kita bebas gerak. Ini juga cocok untuk follow shot. Ya, pakai follow shot juga bisa. Ya. Nah, follow shot ini kebetulan kita dapat follow shot nih ya, bentar lagi ya. Kita ada yang namanya bot lagi bergerak. Nah, bot lagi bergerak seru nih. Ya, tapi tetap hati-hati. Oke, kita kunci aja. Ya, tapi kita nggak pakai active track. Kita pakai spotlight masih. Dia akan mendeteksi itu terus. Dan kita tinggal bergerak maju. Terus ini salah detek. Salah detek. Featuring object fail. Kan dia tahu ya. Hah? Juga nih, wait. Eh, jangan kabur dulu, weh. Mau kunci dulu, weh. Sabar. Udah kabur dia. Wah, kabur, weh. Udah kencang dia kabur. Wah, jangan deh. Cari yang lain aja. Nah, saya mau ngasih kesempatan kepada teman-teman yang mau mencoba ini drone yang lagi on screen juga boleh, silakan. Ya, Pak. Pak. Sudah pernah kan ya cobain drone? Sudah. Oke. Silakan mungkin bergerak maju pakai stick. Bisa sih, bisa ke atas, cuman anginnya agak ini, karena pakai propeller guard. Sinyal sudah drop, naikin lagi. Sinyal naik. Kalau sinyal drop, naik. Jadi dia putus sinyal. Putus sinyal kita tunggu aja, naikin lagi. Coba. Ke blocking mungkin sebelah sana. Nambah ketinggian lagi, Pak. Ya, karena kalau semakin rendah kan dia nggak bisa nyisir ini nih, karena gangguan-gangguan dari bawah. Nah itu, mulai lagi. Kalau ke arah sini. Arah sini aja. Ada hotel. Biasanya juga ada hotel. Pengaruh kemana, Pak? Oh, enggak. Kalau record dia tetap sama. Cuman di view di sininya. Tetap normal kok. Oke, sambil gitu record aja. Ambil maju aja tapi. Punya ombak yang kelihatan. Oke, di sana sudah ada terbang Avata juga sama Mini 3 ya. Mini 3-nya
Enggak, mini 3 bagus. Bagus, mini 3 bagus, angin. Ya. Hah? Cek setup. Gerak sendiri. Drone-nya apa? R2. Nyala nggak lampu bawahnya? Pas lagi malam-malam dinyalain. Nyala, gerak sendiri ke kiri. Di mana terbangnya? Di indoor apa di outdoor? Di outdoor. Tapi GPS-nya gimana? Belum connect ya? Lupa ya? Oh. Tapi bekas nabrak ya? Abis jatuh. Oh, abis jatuh. Oh, abis jatuh. Oh, udah cek itu propellernya, propellernya ada yang sobek. Nah, ganti dulu. Ganti, ya, propeller sobek pasti mempengaruhi drone. Drone-nya akan nggak stabil. Saya bahkan kemarin cuma sobek sedikit doang, pengaruh banget. Oke. Oke. Sekarang? Oh ya, MC-nya lu. Silakan. Oke, okay, akhirnya saya bisa bergabung kembali dengan MDJ dan kelihatannya seru banget ya MDJ dan teman-teman Erafan yang langsung hadir di Pantai Sindu di Bali Summer sini ya. Dan untuk teman-teman yang hadir melalui Zoom bagaimana bisa menikmati juga praktek yang dilakukan oleh MDJ masih gergetan. Aduh, coba aku bisa langsung sana gitu, gak apa-apa. Yang terpenting adalah teman-teman bisa memiliki, ya saya harapkan, kami semua harapkan dari masterclass ini tumbuh keberanian yang jauh lebih besar dan niat, minat, serta kreativitas yang akhirnya mulai diasah ya dari masterclass ini ya. Jangan lupa juga untuk teman-teman yang sudah hadir secara Zoom ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami harapkan juga dapat mengisi feedback form yang nantinya akan kita sharekan melalui chatbot ya. Itu penting banget untuk kami Erafon agar kami bisa selalu mengupgrade dan membenahi masterclass ini ke depannya. Sekali lagi kami harapkan banget nih masterclass ini akan berlanjut dan bisa hadir di kota-kota kalian nantinya. Ya, terima kasih sekali lagi sudah hadir pada masterclass kali ini. Jangan lupa juga join nanti Telegram grup kita biar nanti teman-teman Erafon yang hadir secara online tetap bisa komunikasi dengan master coach lainnya juga termasuk sama Om BJ juga. Perbanyak latihan, sinematografi itu hal yang sangat unik. Bidang yang penuh hal teknis dan ilmu pasti dan juga masuk dalam bidang seni. Di seni tidak ada yang benar atau tidak ada yang salah. Begitu katanya, ya, benar nggak Master Coach? Betul. Waduh, jadi pahami basicnya, siapkan narasinya, tentukan lokasinya dan yuk kita beraksi. Waduh, oke, okay. Itu dia dari Masterclass hari ini. Sekali kami mengucapkan terima kasih dan saya Ita Sedana mewakili segenap tim dari Erafon, Masterclass by Erafon. Mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan yang tentu saja tidak kami sengaja ya. Sampai jumpa di kelas masterclass berikutnya. Stay healthy and stay happy. Bye. Sedangkan untuk teman-teman yang hadir secara langsung di Pantai Sindu, kita akan tetap melanjutkan praktek kali ini. Silakan yang belum dapat langsung aja lanjut lagi. Yuk silakan teman-teman. Selain ini jangan kemana-mana, kita juga... Dear HP tersayang, terima kasih sudah setia setahun ini. Aku bawa kamu perlu nggak perlu. Di, oh, jadi ya jalan. Jadi kalau di atas laut itu kita nggak pakai return to home. Ya di atas laut itu kita tidak return to home. Pilihnya fail safe-nya itu yang. Dear HP tersayang, terima kasih sudah setia setahun ini.
Aku bawa kamu, perlu gak perlu, kadang aku buka aplikasi close, buka lagi, saking gak bisa lepas sama kamu. Buat foto, bikin konten keren. Pepatah bilang ada yang datang, ada yang pergi. Begitu juga antara aku dan kamu. Kepanjangan. Intinya gini, aku mau upgrade kamu dengan HP yang baru. WKWKWK, kok gitu? Iya, karena di Airphone sekarang ada program upgrade terus. S-nya ada 3, yang buat kita jadi gak boros kalau suka upgrade HP setiap tahun. Upgrade terus, Kak, tiap tahun. Upgrade HP terus, dompet gak tergerus. Bukan cuma Sultan yang bisa upgrade HP terus-terusan. Upgrade terus dari Airphone solusinya. Program baru dari Airphone ini bikin kamu bisa upgrade HP baru tiap tahun. Caranya gampang banget. Langsung aja datang ke salah satu store Airphone terdekat, pilih HP yang kamu mau, terus tinggal bilang deh ke staff kami, mau upgrade terus dong. Langsung deh bawa pulang HP dengan biaya bulanan rendah banget. Mulai 300 ribuan. Tahun depan langsung aja balik ke Airphone dan bilang, Kak, udah saatnya aku upgrade nih. Kamu bisa ganti HP ke yang terbaru dan biaya bulanannya jadi lebih murah. Wow, upgrade HP terus dijamin dompet gak tergerus.